Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, di mana Ibu Bapak berada, serta saudari-saudaraku yang kukasih dalam nama Tuhan Allah kami, Kristus Yesus, Maha Suci. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mohon maaf suaranya baru kena virus flu, tapi tetap semangat dalam berkarya. Oke. Okay? berhubung ini jaringan masih trouble saat ini pengibaran sang kamera merah putih ditunda terlebih dahulu langsung dalam tema di hari ini damai kasih channel degas official dan korpus Christi tim bersama tim pendukung asayake katolik menjawab laici studio channel cucu luter dan erik oklik saat ini di rumah damai kasih channel dengan judul Kitab Suci bukan satu-satunya pilar iman. Oke, okay. saya akan memaparkan dulu. Ini sudah ada saudara tim kita di backstage, tapi nanti akan saya naikkan. Saya akan share screen dulu untuk memaparkan kenapa sih kok bukan uh, bukan Alkitab, tapi kok ada yang lain? Iya, ada yang lain. Oke, saya sekarang akan lari ke tradisi suci dulu. Lek. Oke, Ibu Bapak. Bentar ya, Ibu Bapak. Nah. Berjalan ke tradisi suci. <tuh> tradisi gereja atau tradisi suci yang diajarkan oleh gereja katolik adalah tradisi apostolik yaitu tradisi yang diperoleh dari para rasul yang diperintahkan oleh Kristus untuk mewartakan semua perintahnya ini, semua perintahnya ini. Nah. Okay ya. Bisa dilihat di Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Para rasul mewartakan Injil dengan dua cara. Nah, ini, lihat ini para rasul ya para rasul mewartakan Injil dengan dua cara yaitu secara lisan dan tertulis. Dan yang lisan disebut tradisi suci Ibu Bapak. Katekismus mengajarkan demikian tentang tradisi suci yang tidak terpisahkan dari kitab suci. KGK halaman 75 maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang Maha Tinggi memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumnya dimaklumkannya sendiri mereka mewartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan dan dengan demikian dibagi-bagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka. KGK halaman 76 sesuai dengan kehendak Allah terjadilah penginjilan, terjadilah pengalian Injil atas dua cara. Yang pertama secara lisan oleh para rasul. Yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang mereka terima dari mulut pergaulan dan karya Kristus sendiri. Entah apa yang entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Kedua secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu juga membukukan amanat keselamatan. KGK 77, adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup di dalam gereja. Para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka yang mereka serai kedudukan mereka untuk mengajar. Maka para rasul yang secara istimewa diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami harus dilestarikan sampai ke kepen, sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya KGK halaman 78 Penerusan yang hidup ini yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi. Nih, ya, Ibu Bapak. Yang walaupun berbeda dengan kitab suci, namun sangat erat berhubungan dengannya. Demikianlah gereja dalam ajaran, hidup serta ibadatnya dilestarikan, serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya yang seutuhnya ungkapan-ungkapan para bapa suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi ini yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktik serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. KGK halaman 79 dengan demikian, penyampaian diri Bapa melalui sabdanya dalam Roh Kudus tetap hadir di dalam gereja dan berkarya di dalamnya. Demikianlah Allah yang dahulu telah bersabda tiada henti-hentinya berwan, berwan, berwawancara dengan mempelai putranya yang terkasih. Dan Roh Kudus yang menyebabkan suara Injil yang hidup bergema dalam gereja dan melalui gereja dalam dunia menghantarkan umat beriman menuju segala kebenaran dan menyebabkan sabda Kristus menetap dalam diri mereka secara melimpah. KGK halaman 80, tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu. Sebab Keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, Ibu Bapak dan rekan-rekanku, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Kedua-duanya menghadirkan dan mendayagunakan misteri Kristus di dalam gereja, yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. KGK halaman sat halaman 81. Kitab suci adalah pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dalam dengan ilham roh ilahi. Dan tradisi suci menyalurkan secara keseluruhan sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan roh kudus dipercayakan kepada Rasul tradisi menyalurkan sabda Allah kepada para pengganti rasul supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan dan menyebarkannya dengan setia. Sedikit lagi Ibu Bapak ya. KGK halaman 82. Dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci, bukan hanya, nih. Ya. Bukan hanya melalui kitab suci. Nah. Ibu Bapak ya, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya baik tradisi maupun kitab suci harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. KGK halaman 83. Tradisi yang kita bicarakan di sini berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh Kudus ya Ibu Bapak, Roh Kudus Generasi Kristen yang pertama ini belum mempunyai perjanjian baru yang tertulis, dan perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses, ya, saya, saya garis besar ini, dan dan perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi tradisi yang hidup itu. Ini saya garis bawahi, saya garis miringkan dan saya tebali. Nah. Tradisi-tradisi teologis, disipliner, liturgis atau religius yang dalam gelindingan waktu terjadi di gereja-gereja setempat bersifat lain. Mereka merupakan ungkapan-ungkapan tradisi besar yang disesuaikan dengan tempat dan zaman yang berbeda-beda dalam terang tradisi utama dan di bawah bimbingan dan di bawah bimbingan wewenangan mengajar gereja tradisi-tradisi konkret itu dapat dipertahankan diupah diubah atau juga dihapus contoh tradisi suci yang pertama adalah doktrin-doktrin yang diajarkan gereja katolik melalui konsili-konsili ibu bapak dan rekan-rekanku yang kedua Doktrin atau ajaran yang diajarkan oleh Bapak Paus selaku penerus Rasul Petrus, dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuan dengan Bapak Paus, yang ketiga, tulisan pengajaran dari para bapak gereja dan para orang kudus Santo atau Santa yang sesuai dengan pengajaran. Magisterium yang keempat, tentu saja katekismus gereja Katolik, dan yang kelima, ibu bapak dan rekan-rekanku, yaitu liturgi dan sakramen. Sakramen, ibu bapak yang saya cintai, yang saya kasihi, dan rekan-rekanku semuanya, ini masih ada penjabaran tentang magisterium tetapi saya menjabarkan magisterium tidak semuanya Ibu Bapak ya karena nanti masih banyak narasumber di tim kita yang akan memberikan pengajarannya. Oke, saya share screen dulu untuk magisteriumnya. Ya, sekarang kita ke magisterium. Oke, kita sekarang ke Magisterium. Ibu Bapak, ya, Magisterium sebagai sumber nilai ketiga dalam ajaran Katolik bisa dikatakan Katolik itu mengimani tiga: satu, tradisi suci; kedua, Alkitab ketiga magisterium bisa, tetapi ada yang menyampaikan Katolik mengimani tiga, yaitu dua plus satu. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya tradisi dan alkitab yang plus satunya adalah magisterium. Pengertian magisterium tahap pertama ini, magisterium adalah sebuah pihak berwenang dalam hal pengajaran dalam khususnya gereja Katolik Roma. Kata ini berasal dari kata bahasa Latin magisterium yang aslinya bermakna kantor presiden pemimpin direktur pengawas atau yang lainnya juga khususnya. Walau jarang dipakai, kan kantor guru pengajar instruktur anak-anak muda atau bermakna ajaran instruksi atau nasehat. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapak Paus sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup, sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya yang diberikan karisma infalibilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral, maka kita ketahui bahwa sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, namun hanya dalam hal iman dan moral. Hal iman dan moral ya Ibu Bapak. Sebentar. Ini saya tebali biar paham juga saya dan Ibu Bapak serta rekan-rekan. Saya ulangi. Maka kita ketahui bahwa sifat invalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal. Namun hanya dalam hal iman dan moral. Yaitu pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin gereja Katolik. Oke, ini harus dipertebal juga. Ini kalau nggak dipertebal kita lupa nanti. Kedua, perang dan pentingnya magisterium. <tuh> Dalam Gereja Katolik Roma, kata magisterium merujuk pada pihak berwenang gereja urusan pengajaran ajaran gereja. Magisterium adalah wewenang kuasa mengajar gereja. Kewenangan ini diwujudkan dalam episkopasi, yakni kumpulan semua uskup gereja yang dipimpin oleh uskup Roma, Sri Paus yang memiliki kekuasaan di atas para uskup. Di atas para uskup lainnya baik secara pribadi maupun secara institusi institu institusi yang juga memiliki kekuasaan atas diri setiap umat Katolik secara langsung tugas untuk mengin tugas untuk menginter, menginterpretasikan sabda Tuhan aslinya telah dipercayakan sebetulnya kepada magisterium gereja yakni Sri Paus dan para uskup dalam kebersamaan dengannya katekismus gereja katolik. Dasar magisterium adalah sebagai berikut. 50. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup yang kewajibannya dilaksanakan altas nama Yesus Kristus. Itu bisa dilihat DV 10 KGK 85. Wewenang mengajari itu tidak berada di alas sabda Allah, melainkan melayaninya yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus didengarkannya dengan hikmat dipelihara dengan suci dan diterangkannya dengan setia. Dan itu semua diambilnya dari satu perbendaraan iman itu yang diajukannya untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah. DV 10 KGK 86. Kaum beriman mengenangkan perkataan Kristus kepada para rasul. Barang siapa mendengarkan kamu ia ya mendengarkan aku Lukas bab 10 ayat 16 dan menerima dengan rela ajaran dan petunjuk yang diberikan para gembala kepada mereka dalam berbagai macam bentuk KGK 87 tugas untuk menjelaskan sabda Allah secara mengikat hanya diserahkan kepada wewenang mengajar gereja kepada paus dan kepada para uskup yang bersatu dengannya dalam satu paguyuban. KGK halaman 100, ajaran tentang paham kuasa mengajar gereja, yaitu hak otoritas menafsirkan Alkitab oleh gereja yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Gereja yang utama adalah gereja yang ada di Vatikan sebagai sentra agama katolik. Ajaran tentang invaliditas paus Menyatakan bahwa jika Paus secara resmi berbicara mengenai masalah iman dan moral, Tuhan melindunginya dari kemungkinan kekeliruan. Pentingnya peran Magisterium yang bertugas untuk menafsirkan cara otentik Sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu, yang kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus. Magisterium ini melayani sabda Allah supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Ibu bapak dan rekan-rekan semua yang kukasih, dengan demikian oleh kuasa roh kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya yang dalam kesatuan dengan Bapak Paus, menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari interpretasi yang salah magisterium dibimbing oleh roh kudus oleh Ibu Bapak. Diberi kuasa untuk menginterpretasikan kedua kitab perjanjian tersebut. Jelaslah bahwa magisterium sangat diperlukan untuk memahami seluruh isi kitab suci. Rekan-rekan dan Ibu Bapak yang saya cintai, yang saya kasihi, karunia mengajar yang infallible, tidak mungkin sesat. Itu diberikan kepada magisterium pada saat mereka mengajarkan secara resmi doktrin-doktrin gereja. Nah, satu kali. Karunia ini adalah pemenuhan janji Kristus untuk mengirimkan roh kudusnya untuk memimpin para rasul dan para penurus mereka kepada seluruh kebenaran. Aku tidak akan mempercayai Injil kecuali kalau tidak digerakkan oleh otoritas gereja katolik. Santo Agustinus menghadapi surat menekuis yang disebut fundamental 5 dan 6, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes bab 16 ayat 13. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes bab 16 ayat 14. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes bab 16 ayat 15. Ibu Bapak yang saya cintai, yang saya kasihi, di sini sudah ada rekan-rekan yang sudah masuk, Om Gea dan Bapak Sutowijoyo. Mohon maaf rekan-rekan dan Ibu Bapak yang saya cintai, mungkin dalam penjabaran saya tidak seluas, tidak setegas dari narsum-narsum lainnya, ya saya juga belajar, belajar, belajar dari rekan-rekan tim semuanya. Dan juga suara saya juga baru flu Ibu Bapak mungkin ini nanti bisa dipertebal oleh Om Gea dan Pak Suto serta rekan-rekan tim. Sekali lagi, saya berikan waktu untuk rekan-rekan tim. Shalom berkah dalam Om Gea Pak Suto Wijoyo. Berkah dalam. Siap. Selamat malam. Selamat malam Om. Ya, silakan Oke. Pak Suto Selamat dulu. Selamat malam, berkah dalam. Siap, siap, mendahului yang lebih tua. <laughs> silakan Pak Suto. <laughs> Bisa dibentangkan dulu, Le. Oke. Mana? Belum ada sepertinya. Yang saya sudah saya kirim tadi ke tempatnya Bule. HP-nya Bule. Aduh, duh, duh, duh. aduh, aduh. E, aduh. mungkin anu Pak De langsung dibaca aja bisa Pak, D. Bentar, Oke, bentar, gitu, aja, Pak De. Bisa Oke, kalau gitu kalau tidak bisa dibentang. Oke, siap. Ya. Bentar, Pak De. Saya, 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 tadi ya. Tadi mengenai tradisi suci sudah dijelaskan oleh Pak Erik dan sebagian magisterium juga sudah disampaikan oleh Pak Erik. Tapi saya ingin menambahin mengenai magisterium. Magisterium yaitu para rasul, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Para Rasul dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus diberi surat penggembalaan, surat penggembalaan Bentar, Pak. untuk Bentar. menyelesaikan masalah dalam jemaat sehubungan penerapan ajaran Kitab Suci, yaitu tentang kisah para Rasul 15 yaitu mengenai sunat, bukan kitab suci sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, tetapi gereja atau jemaat yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya ingatkan lagi, ya, ini sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja atau jemaat bukan Alkitab jangan dipelintir nanti gereja sebagai jalan sebagai juru selamat bukan gereja atau jemaat adalah sebagai terpental ya. Aduh. om ya. om ya. Om oke, ya ya ya. Saya persiapkan dulu oh, pada siap. Mai. Saya persiapkan Bukan, siap, dulu siap, pada mai, siap, siap. Oke, siap-siap. Ya, siap, silakan siap. dilanjut dulu bagian-bagian yang kira-kira mau disampaikan. Ya. ya ya. Sambil nunggu Pak Sutawijaya ini. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang saya cintai. Katolik tidak tidak kaget, kok, kalau tidak berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab itu, rentetan dari tradisi suci apa yang tadi saya sudah jelaskan. Tapi yang anehnya, ada suatu eh, kelompok yang selalu berpedoman pada Alkitab, Alkitab, dan mengatakan Tritunggal. Padahal di Alkitab tidak ada penjelasan Tritunggal, kan? Aneh, kan? Saya pun pernah ditegur Le, Pak Damai sudah membaca Alkitab belum? Oh, Alkitab setiap hari saya mendengarkan sabda Tuhan melalui Romo. Saya merujuk pada implementasi saja. Untuk apa saya harus hafal Alkitab tapi saya tidak bisa mengimplementasikan? Itulah ibu bapak yang saya prihatinkan kepada eh, kelompok itu yang selalu berpedoman pada Alkitab, 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 Alkitab itu kan apa ya kalau di, di dijelaskan wong dia tidak mengacu pada pada magisterium dan tradisi Suci jadi ya mau nggak mau kesusahan dia keteteran itu loh jadi ya kita maklumi sajalah memang doktrinya dia seperti itu apa boleh buat itu Bapak Ibu bapak dan rekan-rekan semuanya yang saya kasih yang saya cintai mungkin nanti akan dibedah oleh Om Gea biar lebih jelas apa yang disampaikan Om Gea mungkin penjelasan saya tadi mungkin kurang menggigit silakan Om Gea mudah-mudahan Pak Suto sudah bisa ini oh belum bisa ya silakan Om sambil menyiapkan paparannya Pak Suto ini ibu bapak baik uh, ya. judulnya apa ini pada May tadi ya saya belum sempat lihat ini judulnya kitab suci bukan satu satunya pilar iman wah ngeri dong oke okay. ya <coughs> ini uh, berarti lebih ke membahas magisterium ya pada ya yes dan tradisi betul cool. oke okay. baik Mudah-mudahan nanti ada juga yang masuk untuk uh, melengkapi Amin. Karena uh, hanya sedikit saja bagian-bagian bahan yang saya siapkan ini Saya coba share screen terlebih dahulu Ini juga saya kumpulkan dari bahan yang sudah ada sebenarnya Oke, ya. silakan pada Mei diangkat Oke, belum nampak Om Yeah. Baik Ya Karena tadi di awal pada Mas sudah menyinggung magisterium Maka eh, saya Melengkapi ataupun menambahkan eh, Supaya Lebih eh, jelas lagi Meskipun ini Juga nanti bisa dikaitkan dengan eh, Kitab suci Yang adalah bagian dari tradisi itu sendiri. Uh -uh. Mengapa bagian dari tradisi? Nanti saya akan bahas sedikit soal itu. Baik. Magisterium, ya. Mungkin ada yang bertanya apa itu magisterium? Ya, magisterium adalah wewenang mengajar gereja, ya. Dan wewenang ini ditetapkan oleh Yesus ketika ia menjanjikan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama lamanya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Inilah yang dijanjikan oleh Yesus terkait dengan wewenang mengajar yang diberikan kepada para rasul, terutama kepada rasul Petrus dan penerusnya. Kenapa selalu dibicarakan soal rasul Petrus? Tapi kenapa banyak orang yang sangat alergi ketika mendengar, rasul, mendengar pembahasan rasul Petrus? Karena pengetahuan mereka tentang rasul Petrus ini sangat minim. Mereka lebih sering ditunjukkan ayat di mana ada konflik antara Paulus dan Petrus. Itu saja yang menjadi dasar mereka. Mereka tidak melihat begitu banyak hal yang membahas tentang Rasul Petrus yang terkait dengan kepemimpinan, yang terkait dengan kuasa mengajar gereja. Ya, nah sekarang saya lanjutkan. Nah, di mana bagian perintah atau di mana wewenang yang diberikan oleh Rasul, oleh Tuhan Yesus, kepada Rasul Petrus? Orang-orang yang sangat alergi dengan Rasul Petrus itu jarang sekali membaca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Karena di sana gamblang dan jelas. Misalnya di ayat 18 dan 19, Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya. Dan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Itu jelas ayatnya. Tetapi orang-orang yang e, mengabaikan hal-hal itu mereka tidak akan cari tahu apa sih sebenarnya tugas itu? Apa maksudnya sih kunci itu kunci kerajaan surga itu? Ya. Apa tafsirannya? Apakah sekedar kata-kata begitu saja? Tapi kok aneh ya? Kata-kata itu sungguh Mempunyai makna sampai dia mendirikan gerejanya, dia berikan tugas, ya, mengikat dan melepas. Berarti ada sesuatu makna lain yang lebih dari apa yang uh, selama ini disadari oleh banyak orang, bahkan mungkin gak, tidak disadari, ya, kita uh, tidak tahu, ya kenapa mereka seperti itu. Ya, karena mungkin pengaruh dari pemimpin-pemimpin mereka ya. Nah, saya lanjutkan. Kuasa mengajar ini dipercayakan gereja kepada paus dan para uskup. Saya tadi sudah beritahu ya. Ini uh, terkait dengan Matius ya. 16 ayat 13 sampai 20. Juga ada di dalam uh, Dei Verbum. Seperti dinyatakan dalam uh, Konsili Vatikan II, Dei Verbum 10. Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercaya hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama ke Yesus Kristus. Ya, jadi menafsir kitab suci itu tidak sembarangan. Itu sebabnya mungkin ada yang penasaran mengapa gereja Katolik di seluruh dunia itu satu. Ya, kenapa gereja di seluruh dunia itu satu? Dalam konteks ini Katolik ya. Mungkin ada orang yang bingung, kenapa orang gereja Katolik itu di seluruh dunia ya itu tidak ada pecah-pecah uh, ya, bersatu. Ya, bahkan mungkin orang di luar Katolik mungkin kagum. Ya. Kagum. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Tapi kok ada juga kelompok-kelompok yang justru ya, Mohon maaf nih, masih seuprit umatnya tapi sudah pecah begitu rupa. Nah, mungkin juga ada orang yang kaget itu, bertanya-tanya juga itu. Itu kenapa ya? Oke. Nah, adapun tugas untuk menafsirkan itu adalah diberikan kepada para uskup dengan dasar-dasar dari kitab suci atas perintah Yesus. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah bagian kedua yang menjadi dasar ya yang menjadi dasar dari magisterium itu tadi oke saya agak geser dulu ya supaya lebih padat baik nomor dua tadi kita sudah melihat pengertian magisterium lalu kepada siapa diberikan tugas itu lalu sekarang kita melihat dasar dasarnya dari mana sih yang perlu kita ketahui sudah saya singgung di awal. Dalam Injil Matius 16 ayat 18, pada saat Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, Yesus sekaligus mengatakan hal ini kepadanya. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini sudah berkali-kali saya bahas soal Matius 16 ini. Nah, kalau kita lihat ayat 19 juga, itu lanjutan dari 18. Setelah Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas Petrus sebagai pemimpin gereja, yang bisa kita cek dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Juga Yesus memberikan tugas. Selain di atas Petrus didirikan jemaat, ia menjadi gembala, kemudian diberikan tugas terutama pada ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, perkataan Yesus ini bukan hanya sekedar uh, tulisan asal-asalan begitu saja, tidak ada makna, dan akhirnya dilupakan saja dengan memunculkan masalah-masalah bahwa, "Oh, Rasul Paulus itu lebih banyak, lebih banyak tulisannya, oh, Rasul Paulus itu lebih banyak pengaruhnya, mohon maaf, kawan." Anda berdasarkan apa mengatakan rasul Paulus itu pengaruhnya lebih besar? Dalam konteks apa, kalau Anda berbicara pengaruh Rasul Paulus dalam penyebaran injil itu lebih besar pengaruhnya? Coba Anda perhatikan kekristenan perdana, lima pusat kekristenan perdana itu, di mana Anda mengatakan bahwa Paulus itu mendirikan keuskupan, di mana Paulus itu tidak pernah terlepas dari Petrus. Ya, tidak terlepas dari Petrus. Baca kisah para rasul 1 sampai 15, Anda perhatikan ketika Petrus eh, Rasul Paulus datang kepada Petrus setelah pertobatannya. Anda baca baik-baik itu sebelum bicara banyak hal. Karena yang sudah ada di mindset Anda itu adalah keliru. Ya, Coba nanti Anda baca kisah para rasul pasal 1 sampai pasal 15. Nah, Anda baru akan ketemu di situ. Kalau Anda tidak pernah baca, kok saya jadi mirip seperti Edis TV ya? Oh, maksudnya saya tidak seperti itu ya. <tuh> maksudnya kalau Anda tidak pernah baca, ya, pasti Anda tidak akan tahu. Ya. Rasul Paulus pengaruhnya ada, tapi Anda tidak bisa menabrakan pengaruhnya dengan rasul-rasul yang lain. Karena dia bukan bilangan 12 rasul. Mohon maaf ini. 12 rasul tidak termasuk rasul rasul Paulus. Rasul Paulus itu baru bertobat setelah kenaikan Yesus ke surga. Pada kisah para rasul 9. Jadi tugas-tugas yang sebelumnya diberikan Yesus kepada ke-12 rasul itu Anda tidak bisa buang. Kecuali anda tidak mengakui apa yang diajarkan Yesus. Karena kalau kita mau mengatakan sejujurnya, ya Rasul Paulus itu tidak pernah ketika zaman Yesus hidup selama tiga tahun di dunia itu tidak pernah bersama Yesus. Makanya di kisah para Rasul 9, dia hanya menampakkan diri kepada Rasul Paulus yang membuat Rasul Paulus buta. Lalu setelah lama kemudian, Paulus itu datang kepada Rasul-Rasul jadi Anda tidak bisa membuang peran rasul-rasul yang ke-12 itu dengan mengatakan rasul Paulus itu lebih besar pengaruhnya. Itu namanya menabrakan apa yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Tidak akan tabrak itu. Karena ke-12 rasul itu Yesus sendiri yang memberi tugas selama dia hidup. Ya. Setelah pertobatan Rasul Paulus di kisah para Rasul 9, bahkan sebelumnya dia seorang muda ketika Stefanus ya seorang murid yang termasuk ke 70 murid bernama Stefanus dibunuh dia ikut lempar itu Stefanus Artinya apa? Tidak terlepas Rasul Paulus kepada Petrus. Makanya dalam sejarah dikatakan Rasul Paulus dan Rasul Petrus itu wafat di Roma yang satu dipenggal kepalanya yaitu Rasul Paulus, yang satu disalibkan terbalik yaitu Rasul Petrus. Kalau Anda tidak punya sejarah, makanya Anda kelihatan terlalu pintar bicara. Nah, juga dalam e, perutusan misalnya. Coba kita lihat di sini dikatakan ya. Oke, saya e, geser ke atas. Selain itu, saya sudah bahas tadi sudah singgung ya. Contoh saja ya kisah para rasul pasal 1 misalnya di situ atas inisiatif dari Petrus memilih pengganti Yudas ingat belum ada Paulus di situ belum ada Paulus ya ingat belum ada Paulus yang menulis eh, konsumsi publik, ya ini memang untuk konsumsi publik. Kalau Anda tidak setuju, berarti ilmu Anda harus Anda pakai setuju untuk tidak setuju. Kalau Anda tidak setuju, silakan saja. Tapi kami menunjukkan dasar-dasarnya. Jadi jangan Anda merasa tersinggung. Kalau Anda tersinggung, berarti saya senang. Anda mulai berpikir, memakai akal sehat Anda. Ya, Oke, tadi saya sudah menyinggung kisah para rasul. Bagaimana magisterium ya kuasa mengajar gereja yang diberikan kepada Rasul Petrus pada Matius 16 pada Yohanes 21 itu dijalankan oleh Rasul Petrus setelah kematian Yesus dan kenaikan Yesus ke surga. Di mana kuasa itu digunakan mulai digunakan ketika Rasul Petrus atas dorongan Roh Kudus memilih pengganti Yudas Iskariot Silakan dibaca, dibaca nanti ya, Kisah Para Rasul pasal 1 pemilihan pengganti Yudas. Dikatakan begini. "Pula dalam perutusan agung sesudah kebangkitannya, Yesus mengatakan kepada ke-11 rasul, ya. Di situ Yudas sudah meninggal, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oh mungkin ada yang berkata oh ini untuk semua umat untuk semua umat misalnya ada yang mengatakan ini untuk semua semua umat kok kok diklaim untuk para rasul pertama-tama yang ada ketika Yesus naik ke surga pertama-tama adalah para rasul, maka perkataan itu pertama-tama diberikan pada mereka. Bahkan di situ belum ada Rasul Paulus. Mohon ini, mohon ini tanggapi, bukan saya menjelekan Rasul Paulus, tapi ini untuk menyeimbangkan omongan Anda yang Anda tulis di chat. Ya. Jadi perintah ini pertama-tama diberikan kepada para rasul untuk mewartakan Injil ke segala penjuru setelah pertobatan Rasul Paulus pada Kisah Para Rasul 15, bahkan dia tidak bisa memutuskan permasalahan non-Yahudi dan Yahudi. Dia datang dalam konsili di mana ada para rasul di sana. Bersama Barnabas datang ke sana. Ya. Dan bersama Rasul Petrus datang ke Roma. Ya. Dalam sejarah, kalau Anda tidak punya sejarah, maka keimanan Bahkan saya mau mengatakan, kekristenan Anda itu sudah berhenti ketika Kisah Para Rasul itu pasal 28 sudah berhenti, maka kekristenan kekristenan dalam konteks Anda itu sudah berhenti. Kenapa? Katanya harus ada yang ditulis. Berarti Kisah Para Rasul 28 selesai sudah tidak ada kekristenan. Pertanyaan selanjutnya, aliran Anda yang Anda sekarang itu dari mana? Silakan dijawab. Ya. Kalau hanya sebatar, sebatas tertulis, berarti kisah para rasul 28 selesai, maka selesailah juga kekristenan di dunia. Oke, saya lanjutkan. Ke sebelas rasul itu adalah bapak-bapak uskup gereja yang pertama. Dengan Petrus sebagai pemimpinnya, saudara-saudaraku. Perhatikan bahwa Yesus berjanji menyertai gerejanya beserta para pemimpinnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan saya sudah tekankan tadi. Ayat itu perikop itu pertama-tama kepada para rasul yang ada di situ menyaksikan Yesus naik ke surga. Soal kemudian dijadikan amanat untuk semua orang itu belakangan. Ya. Dan bahwa alam maut tidak akan menguasai gerejanya. Dalam Matius 16 ayat 18. Artinya apa? Boleh Anda melihat menyaksikan begitu banyak gereja yang terpecah, tapi boleh Anda menyaksikan bagaimana kesolidan gereja katolik. Ya, Bagaimana kesulitan gereja katolik. Perhatikanlah. Bahkan dimanapun datang paus atas nama gereja katolik, di sana umat non-katolik bersukaria kok. Ya, Kenapa bersukaria? Contoh, pada tahun-tahun sebelumnya, Paus Fransiskus itu datang ke Uni Emirat Arab. Setelah kedatangan Petrus, uh, uh, Paus di sana, apa yang terjadi? Gereja bisa didirikan, saudaraku. Bahkan pemimpin-pemimpin dari gereja yang menganggap paling paling dirinya benar ini enggak pernah saya dengar dia datang di suatu wilayah lalu kemudian diizinkan gereja kemudian berdiri di sana. Jadi mereka ini hanya besar mulutnya di YouTube saja. Soal bicara tentang iman mereka yang menuduh-nuduh menuju-nuju Katolik. Kenyataannya seuprit. Ya. Kalau dikumpulkan satu-satu dipisah-pisah satu-satu itu seuprit semua itu. Ya, aliran-aliran itu seuprit seuprit itu tapi ngomongnya gede membahas iman Katolik. Ketika orang Katolik berbicara jujur, mereka kepanasan, kupingnya panas. Nah, kenapa kupingnya panas? Selama ini banyak orang yang orangnya dibohongi dengan paham-paham yang mereka buat sendiri masing-masing, sesuai kemauan mereka. Paus datang ke Uni Emirat Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak juga gereja-gereja non-Katolik berjamur akhirnya. Karena apa? Melalui perantaraan Paus Fransiskus, akhirnya raja yang ada di negara-negara Uni Emirat Arab itu mengizinkan pendirian-pendirian rumah ibadah. Ya. Kemudian ya, Paus datang ke Irak Iran. Saudara-saudaraku, Irak Iran Akhirnya, apa kekristenan juga di sana dijaga, yang tadinya disiksa, yang tadinya dianiaya. Sekarang, ya, sekarang diterima, bahkan gereja-gereja yang di luar Katolik itu berjamur di sana, yang suka main band itu kalau beribadah, dan lain sebagainya. Itu yang suka-suka lah, ya, aja suka-suka. Tapi ketika kita bahas kejujurnya, kejujur mereka tersinggung kepanasan kupingnya. Hanya setan yang panas ketika orang itu membicarakan yang benar. Ya, hanya setan. Oke? Nah, artinya apa Tuhan menjaga gerejanya? Buktinya sampai 21 abad. Gereja Katolik masih tetap berdiri kokoh dengan pemimpinnya yang dipilih oleh Yesus dan diteruskan sampai saat ini pada paus ke-266. Ya. Om. Sekarang dia. pertanyaannya Om, ya. Ya, 267 Om, ya. 267 Om. Oke. Okay. Baik. Baik. Ya. Oke, okay. ada Baik. salah sebut ya. 267. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kisahnya dengan kelompok-kelompok di luar Katolik? Enggak tahu. Ya. Berantakan entah kemana mana yang satu berkata ini yang satu lagi berkata ini yang satu berkata ini dari abad ke-16 sampai sekarang nggak tahu berapa ribu berapa ribu yang sudah terbentuk ini bukan menyerang Denom, Anda tersinggung aja itu saya ngomong ada 5.000 ada pecah pecahan 5 Di Indonesia pecahan. itu Pak kalau di ya. dunia 40, 40 ya. ribu. Ya, menurut data yang ditulis dalam e, salah satu buku. Nanti saya tunjukkan bukunya. Jadi jangan tersinggung, itu nyata kok. <guk> ya, makanya saya bilang hanya iblis yang panas kupingnya kalau kita berkata yang benar. Ya, artinya adalah dalam tugas mengajar, ya, gereja akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, gereja Katolik senantiasa akan dilindungi oleh Tuhan. Ya dan dijauhi dari segala kesalahan-kesalahan. Mengapa, mengapa seperti itu? Apakah manusia tidak pernah salah? Mungkin ada yang berkata seperti ini. Anda jangan melihat dari sisi manusia makanya, tapi lihat dari sisi janji Yesus. Janji Yesus itu adalah dalam Matius 16 jelas. Ada uh, ya, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata Yesus. Matius 28, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Berarti gereja yang dahulu ada itu sampai abad ke-21 ini karena penyertaan Yesus, bukan semata-mata karena kekuatan manusia. Kalau karena kekuatan manusia, seperti yang terjadi dengan kelompok-kelompok lain, itu pecah, 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 pecah. Ya, saya lanjutkan, kita bicara fakta. Kalau Anda mengatakan tidak pecah, silakan tunjukkan pada saya pemimpin tunggal Anda dalam gereja Anda, penyembah patung. Ya, silakan tunjukkan saja di mana pimpinan Anda. Yang sehingga membuat gereja Anda itu bersatu, dan tidak ada yang pecah-pecah. Ya, anda, anda salah kalau kuping Anda kepanasan. Saya semakin senang, berarti Anda mulai berpikir secara sehat. Baik, saya lanjutkan. Ya, kecuali hanya jika kitab suci itu salah atau Yesus berbohong, maka gereja yang dimaksud adalah gereja Katolik. Tak ada gereja dari denominasi manapun. Selain gereja katolik yang dapat menarik garis lurus, suksesi tak terpatahkan hingga kembali pada Petrus dan Rasul-Rasul. Jadi kalau Anda mempelajari gereja katolik, Anda akan ketemu sampai ketika Yesus memilih para rasulnya. Tetapi ketika Anda mempelajari gereja di luar katolik, Anda akan mempelajari dan akan akan Anda akan mentok pada abad ke-16 akan mentok di situ. Tapi ketika Anda mentok di abad ke-16, Anda belajar lagi merunut sampai belakang, Anda akan ketemu dengan gereja katolik. Ya, Anda akan ketemu dengan gereja katolik. Bahkan di Youtube-Youtube yang namanya non-katolik, seperti Deki Ngadas itu, seperti Grazia Pelo juga, ya, yang katanya dari GBI itu, seperti yang lain-lain juga, itu mengutip tulisan-tulisan Bapak Gereja di abad ke-16 tidak ada bapak gereja. Bapak gereja itu dihitung dari abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, tidak sampai ke abad ke-16. Abad ke-16 tidak ada lagi bapak gereja. Bahkan sampai abad ke-10 pun tidak ada. Ya, tidak ada. Dan pengakuan Petrus itu, ya, di Matius 16, bahwa Yesus adalah Mesias, itu dikonfirmasi oleh Yesus bahwa itu berasal dari Bapa. Jadi when we apa yang disampaikan Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 terkait dengan siapa Yesus? Yang lain menjawabnya dia seorang nabi, Petrus yang benar menjawab bahwa dia seorang Mesias. Maka yang Anda tanyakan selalu seharusnya memang sumber iman dasarnya dari Petrus, pengakuan Petrus, dia mengaku bahwa Yesus itu Mesias dan itu Yesus konfirmasi bahwa itu berasal dari Allah. Silakan Anda baca, kalau Anda tidak baca itu e, butek ya pemahaman Anda. Baca Matius 16 di mana Petrus mengaku Yesus Mesias anak Allah dan Yesus berkata, "Petrus, itu yang mengatakan bukan manusia tapi Allah sendiri." Nah, Bapak Belur kan paham Anda? Oke, setiap gereja dari denominasi lain dapat menarik garis lurus mereka hanya hingga sampai pada individu tertentu, atau sampai pada masa di mana mereka memisahkan diri dari gereja yang dibangun atas dasar Petrus dan atas dasar iman yang diajarkan oleh gerejanya. Ya, nah, saya lanjutkan sedikit lagi pada Mai. Oke. Yang ketiga, adakah dasar biblis lainnya yang menegaskan kuasa mengajar dari para rasul ini? Ada. Ada. Ini ayatnya, silahkan dicatat. Wenwi dan penyembah patung. Silahkan Anda catat. Adakah dasar biblis lainnya yang menegaskan kuasa mengajar dari para rasul Yesus? Ini ayatnya banyak. Silahkan dibaca. Ditebelin ya. Kata-katanya itu ditebelin, garis miring biar terbaca. Ya. Oke, ini hanya salah satunya, ya, hanya salah nah, satunya. Silakan dibaca. Oke, silakan dibaca. Kalau sudah dibaca, <laughs> nanti saya berharap anda masuk ke sini kita diskusi. Ya, oke. When we anda membuat fre apa anda membuat lelucon. Katolik itu kalau banyak yang dibaptis di Katolik tidak pernah dipamerkan, tapi anda melihat perkembangan Katolik itu tidak pernah turun, saudaraku. Hmm, naik. Begini, saya ini, ya Pak Damai, bagaimana? Naik terus, naik terus, nggak ada yang turun, cuma nggak dibuktikan ya. selalu naik. Jadi begini, saudaraku Wenwi, administrasi dalam Gereja Katolik itu data umat dalam Gereja Katolik itu lengkap. Kalau ada yang dibaptis dari luar luar Katolik itu tidak pernah dipamerkan. Tidak pernah dipamerkan. Sekarang penyembah pantung menyinggung tentang pelecehan. Lalu pendeta yang melecehkan juga bagaimana saudaraku? Karena umat kalian itu seuprit, makanya tidak diberitakan di dunia. Seuprit, penyebab patung itu dari gereja mana coba? Seuprit, makanya ada kejadian pendeta memperkosa itu di daerah Sumatera waktu itu, terus ada yang bertahun-tahun memperkosa juga di Surabaya waktu itu, terus ada lagi yang lain itu tidak pernah diberitakan di dunia. Kasihan sih. Karena apa? Seuprit umatnya. Kenapa Katolik diberitakan di dunia? Karena Katolik itu mendunia saudaraku, dikenal di seluruh dunia. Apakah tidak ada di agama lain yang melecehkan? Ada. Apakah itu patokan benar atau tidak? Tidak bisa. Oknum-oknum dalam agama manapun itu ada. Entah itu ustad, pendeta. Yang memperkosa santri ada. Yang memperkosa anak angkatnya juga ada pendeta. Yang baru-baru itu di Sumatera itu loh sampai dia bunuh itu. Ada juga di Surabaya. Ya. Yang sampai dari kecil itu diperkosa anak itu sampai besar. Nah pendeta kalian kan ditutupi saudaraku Makanya om kalian kia, tidak tahu jumlahnya om kia. berapa Om kia, fokus Om Kia fokus, fokus. Gak apa-apa pak Saya tanggapi ini saja dulu Gak apa-apa Biar ya, ya. biar kita berikan eh, sok terapi nah, Kenapa punya kalian tidak pernah kelihatan Bisa juga sampai lebih dari 200 ribu Tapi kalian itu tidak pernah memecat Memecat pendeta kalau berbuat kebejatan Pernah nggak ada berita pendeta Protestan dipecat karena memperkosa anak-anak angkatnya? Ada nggak? Nggak ada. Kalau Katolik itu diketahui pastor ini melakukan pelecehan dipecat, ya, dipecat. Kalian memelihara justru <laughs> sampai sekarang kan? Bagaimana nggak dikenal di dunia makanya nggak diberitakan. Sampai sekarang pun seuprit umatnya kalau dipecahkan satu-satu ya ditutupi punya kalian itu saudaraku mungkin pendeta yang dulu memperkosa di Surabaya itu sekarang masih jadi pendeta karena tidak dipecat nggak ada beritanya akhirnya dia dipecat dari sinodenya nggak ada kalau Katolik anda lihat dong pastornya dilihat melakukan kesalahan dipecat ya aneh kan nah saya kembali ke topik dasar biblisnya ada itu silakan dibaca, saya lanjutkan. Jadi, kalau Anda memakai e, berita itu sebagai dasar, me, me menyudutkan Katolik ya. Kalau saya nanti tunjukkan e, berita pendeta, memperkosa anak angkatnya, memperkosa anak dari kecil sampai dewasa, Anda tersinggung tidak? Apakah nanti juga, kalau saya pakai itu sebagai dasar, bahwa saya katakan aliran Anda itu sesat, Anda terima bukan? Tapi punya kalian itu berbeda sendiri ya. Kalian itu menjaga kok ya. Aib-aib pun ada ditutupi kok. Tidak dipecat. Oke. Mengapa Gereja Katolik menetapkan Paus dan para uskup sebagai penerus Petrus dan para rasul? Sebelum masuk kepada pemahaman ini, saya cerita sedikit. Kanon kitab suci itu diadakan karena ada ajaran sesat, dan ada manusia yang mengajarkan yang sesat. Karena ada yang mengajarkan ajaran sesat, maka untuk membentengi umat supaya tidak mengikuti orang yang mengajarkan kesesatan itu dan menampilkan atau membawa kitab suci yang lain di luar ajaran para rasul, maka dibuatlah yang namanya kanon kitab suci. Oke, kanon kitab suci yang pertama. Yang kedua ditetapkanlah guru-guru yang asli, guru-guru yang benar. Jemaat perdana menetapkan kanon kitab suci ya, dan menetapkan bahwa yang mengajar ajaran yang benar adalah para uskup, paus dan para uskup. Itu yang pantas dan layak mereka ikuti tidak ada yang lain. Saya lanjutkan pembacaan ini. Oke, sebab demikianlah Yesus menetapkannya, ya, menetapkan uh, Rasul Petrus ya, jabatan Petrus sebagai pemimpin gereja yang kelihatan di dunia ini ditetapkan oleh Yesus. Yesus juga menjanjikan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, oke sebentar saya cas dulu ini sudah mulai berbunyi. Oke. Okay. Oke, okay, jabatan Petrus ya, pemimpin gereja yang kelihatan di dunia ini ditetapkan oleh Yesus. Yesus juga menjanjikan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Artinya bahwa jabatan tersebut tetap ada bahkan setelah pemegang jabatannya yang pertama yakni Petrus. Ya. Ya, yakni Petrus telah pergi untuk menerima ganjaran abadi, ganjaran abadi. Ya, jadi setelah kematian Petrus kepemimpinan itu diteruskan. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada para rasulnya puasa untuk mengikat dan melepaskan. Ia sendiri juga yang mendirikan gerejanya. Dengan tindakannya ini Yesus memperlengkapi komunitasnya dengan struktur yang akan tetap ada hingga kerajaannya sepenuhnya digenapi. Para rasul mem memahami benar hal ini. Sebab itu mereka memilih seorang pengganti untuk menduduki jabatan Yudas. Kisah Para Rasul satu yang saya singgung tadi, bahwa Petrus mengambil alih, memilih pengganti Yudas dari antara para rasul itu. Saya lanjutkan, oke. Jika kita tidak mempunyai Paus sebagai pemimpin yang kelihatan atau penerus Petrus dan para uskup yaitu penerus para rasul yang mendukungnya maka akan terjadi kekosongan dan kekacauan dan itu sudah terbukti saudaraku ya saya tidak cerita lagi sudah terbukti sudah terbukti saya baca ulang jika kita tidak mempunyai paus sebagai pemimpin yang kelihatan ya penerus Petrus dan para uskup yang mendukungnya maka akan terjadi kekosongan dan kekacauan itulah yang terjadi ya di luar sana tanpa kehadiran mereka secara fisik dan kelihatan untuk secara terus-menerus menafsirkan dan mengajarkan apa yang Yesus wariskan kepada kita maka kita tak akan memiliki kesatuan iman nah ini bisa dibuktikan dengan kejadian di sekitar kita Ya, kenapa tidak ada kesatuan iman kepada e, di mereka? Karena tidak ada pemimpin. Padahal, padahal Yesus pada awal pertama dalam masa hidupnya dia sudah memilih pemimpin para rasul supaya dilanjutkan dan diteruskan sampai kedatangannya. Sebagai bukti, ah, di sini ditulis ya. Oke, kalau ini data dari pastor di luar negeri ini ya yang saya ambil ini. Ah, sebagai bukti akan hal ini, coba lihat saja lebih dari 26 ribu denominasi protestan yang ada sekarang ini tanpa kesatuan iman bersama. Itulah gambaran apabila kuasa mengajar dikesampingkan. Bukan saya yang menulis ini, melainkan pastor dari luar negeri, Luar negeri. Ya, Ini saya mengutip terjemahannya. Oke, dia mengatakan dalam tulisan ini bahwa ada 26.000 ribu denominasi yang ada sekarang ini, dan tanpa kesatuan iman. Oke, okay, saya lanjutkan. Oke, okay, uh, mungkin nanti saya lanjutkan. Pada main uh, ini sudah ya, masuk ya. di pembahasan doktrin. Ya, oke, okay, silakan. Pada main okay. mungkin ada yang lain dulu. Oke, okay, saya berikan ke okay. Pak Suto dulu. Uh, satu permintaan dulu bentangannya Om Dia saya naikkan bentangannya Pak Suto Oke. Okay. Klik. Oke. Okay. Klik. Oh, ya. Monggo Pak Suto waktu diberikan Pak Suto Sinyal saya kayaknya jelek ini, Ntar, tar tar. kecil banget tulisannya ya. Besar itu apa judul-judulnya judul, apa itu balik? Alkitab bukan satu-satunya sumber ajaran iman Kristiani Oh balik lagi Karena ke atas ya? Itu... Ya berarti yang yang ngerasakin judul yang mana? Yang yang ini nih yang yang yang. Jadi bagaimana kita menjelaskan Trinitas itu aja? Oke 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 siap. Apa iman men uh, Trinitas ya Trinitas ya. Hmm. Jadi bagaimana menjelaskan Trinitas itu? <tuh> oke. Silakan. Untuk menjelaskan Trinitas, monggo oh, Pak. Ya. Kita akan mencoba memahaminya dengan bantuan filosofi dengan pendekatan dengan pendekatan filosofi maka diharapkan kita dapat masuk ke dalam misteri iman sejauh apa yang dapat kita jelaskan dengan filosofi dengan demikian filosofi melayani teologi untuk menjelaskan trinitas pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa istilah istilah kunci yaitu apa yang disebut sebagai substansi hakikat kodrat dan apa yang disebut sebagai pribadi hipostatis pengertian kedua istilah ini diajarkan oleh Santo Gregorius dari Nasiansa kedua bagaimana menjelaskan prinsip Trinitas dengan argumentasi kenapa hal ini sudah sepantasnya terjadi atau argumen optingness ketiga kita dapat menjelaskan konsep Trinitas dengan argumen definisi kasih. Berikut ini mari kita lihat satu persatu. Arti substansi, hakikat, dan pribadi. Mari kita lihat pada diri kita sendiri. Substansi kadang diterjemahkan sebagai hakikat atau kodrat. Dari diri kita adalah manusia, kodrat sebagai manusia ini adalah sama untuk semua orang. Tetapi, jika menyebut pribadi, maka kita tidak dapat menyamakan orang yang satu dengan yang lain, karena sifat pribadi itu adalah unik. Dalam bahasa sehari-hari, pribadi kita masing-masing diwakili oleh kata aku atau i dalam bahasa Inggris di mana aku yang satu berbeda dengan aku yang lain sedangkan substansi hakikat kita diwakili dengan kata manusia atau human analogi yang paling mirip Walaupun tentu tak sepenuhnya menjelaskan misteri Allah, ini adalah kesatuan antara jiwa dan tubuh dalam diri kita. Tanpa jiwa, kita bukan manusia; tanpa tubuh, kita juga bukan manusia. Kesatuan antara jiwa dan tubuh kita membentuk hakikat kita sebagai manusia dengan sifat-sifat tertentu membentuk kita sebagai pribadi dengan prinsip yang sama maka di dalam trinitas substansi hakikat yang adalah yang ada adalah satu yaitu Tuhan sedangkan di dalam kesatuan tersebut terdapat tiga pribadi ada tiga aku yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiga pribadi manusia tidak dapat menyamai makna Trinitas karena di dalam tiga orang manusia terdapat tiga kejadian atau intensis kudrat manusia sedangkan di dalam tiga pribadi ilahi Terdapat hanya satu kodrat Allah yang identik dengan tiga pribadi tersebut. Dengan demikian, ketiga pribadi Allah mempunyai kesamaan hakikat Allah yang sempurna, sehingga ketiganya membentuk kesatuan yang sempurna yang membedakan pribadi yang satu dengan yang lainnya. Hanyalah terletak dalam hal hubungan tinggal timbal balik antara ketiganya. Lihat di dalam Katekese Gereja Katolik 252. Argumen Opitingnos untuk menjelaskan Trinitas, Aristoteles mengatakan, bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai akal budi. Dalam bukunya Isagog, pengenalan akan kategori menurut Aristoteles. Aristoteles, filsuf Yunani, Purveri, mengupa, mengemukakan bahwa Aristoteles membagi substansi atau substan berdarah, berdasarkan jenis yang mengindikasikan esensi dari suatu dan specific difference yang merupakan kategori yang lebih detail dari jenius tertentu. Akal budi yang berada dalam jiwa manusia inilah yang menjadikan manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Akal budi yang terdiri dari intelek dan keinginan Will adalah anugerah Tuhan kepada umat manusia yang menjadikannya sebagai gambaran atau citra Allah sendiri. Nah, intelek dan keinginan tersebut merupakan manusia melakukan dua perbuatan prinsip yang menjadi ciri khas manusia, yaitu mengetahui dan mengasihi kemampuan mengetahui sesuatu tidaklah menunjukkan kesempurnaan manusia karena kita menyadari bahwa komputer pun dapat mengetahui lebih banyak daripada manusia kalau dimasukkan program tertentu seperti kamus atau ensiklopedia namun yang membuat manusia istimewa adalah kerjasama antara intelek dan keinginan jadi, tidak sekedar mengetahui, tetapi dapat juga mengasihi. Jadi, hal mengasihi inilah yang menjadikan sebagai makhluk yang tertinggi. Jika dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan, apalagi dengan benda-benda mati, kita mengenal bahasa. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Peribahasa ini sederhana namun berdasarkan suatu argumen filosofi, yaitu mengetahui lebih dahulu, kemudian menginginkan atau mengasihi. Orang tidak akan dapat mengasihi tanpa mengetahui seterlebih dahulu. Bagaimana kita dapat mengasihi atau menginginkan sesuatu yang tidak kita ketahui sebagai contoh. Kalau kita ditanya, Apakah kita menginginkan komputer baru? Secara cuma-cuma, kalau orang tahu bahwa dengan komputer kita dapat melakukan banyak hal, atau kalaupun kita memakainya, kita dapat menjualnya, maka kita dengan cepat menjawab, "Yes, saya mau." Namun, kalau kita bertanya kepada orang yang ada di suatu daerah terpencil atau daerah tertinggal yang tidak pernah mendengar atau tahu tentang barang yang bernama komputer maka mereka tidak akan langsung menjawab Yes mereka mungkin akan bertanya dahulu komputer itu bagi gunanya apa ya di sini kita melihat bahwa tanpa pengetahuan tentang barang yang disebut sebagai komputer, orang tidak dapat menginginkan komputer. Nah, berdasarkan dari prinsip seseorang tidak dapat memberi jika tidak lebih dahulu mempunyai, prinsip ini sering disebut sebagai salah satu prinsip yang tidak perlu dibuktikan. Self-evident Principles, karena memang demikian halnya, maka Tuhan yang memberikan kemampuan pada manusia untuk mengetahui dan mengasihi pastilah memiliki kemampuan tersebut secara sempurna. Jika kita mengetahui sesuatu, kita mempunyai konsep tentang sesuatu hal tersebut di dalam pikiran kita yang kemudian dapat. kita nyatakan dalam kata-kata maka di dalam Tuhan pengetahuan akan dirinya sendiri dan segala sesuatu terwujud di dalam perkataan Tuhan yang kita kenal sebagai firman atau sabda dan firman inilah Tuhan Yesus sang putra Allah dari firman yang menjadi daging. Jadi di dalam pribadi Tuhan terdapat kegiatan intelek dan keinginan yang terjadi secara sekaligus dan ilahi. Bisa dilihat ke KTKC Gereja Katolik 252 yang mengatasi segala waktu yang sudah 25, terjadi 25, 25. sejak awal 259. 259, 259 yang mengatasi 259. Ya. yang mengatasi segala sesuatu 259. yang mengatasi 259. segala sesuatu Ah, mana tadi nih? Kok langsung hilang. Yang mengatasi segala waktu yang sudah terjadi. Nah, Sedangkan substansi hakikat kita dengan prinsip tiga pribadi kejadian dua KGK 259 ya tadi ya. Ya. KGK 259. Saya membaca situ anu apa itu kecil terlalu kecil. Hmm. Pedis mata. Yang mengatasi segala. Yang apa. mengatasi segala waktu yang sudah terjadi sejak awal mula dunia. Kegiatan intelek ini adalah Allah Putra, Sang Firman. The words. Rasul Yohanes mengatakan pada permulaan Injilnya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Selanjutnya, kesempurnaan manusia sebagai makhluk personal dinyatakan tidak hanya melalui kemampuannya untuk mengetahui, namun juga mengasihi, yaitu memberikan dirinya kepada orang lain dalam persekutuannya dengan sesama. Maka, mengasihi di sini melibatkan pribadi yang lain yang menerima kasih tersebut. Kalau hal ini benar untuk manusia pada tingkat natural, maka di tingkat supernatural ada kebenaran yang sama dalam tingkatan yang paling sempurna. Jadi, Tuhan tidak mungkin Tuhan yang terisolasi sendirian, namun keluarga Tuhan di mana keberadaannya, kasihnya, dan kemampuannya. Untuk bersekutu dan terwujud, dan dapat menjadi contoh sempurna bagi kita dalam mengasihi. Dalam hal ini, hubungan kasih timbal balik antara Allah Bapa dengan putranya, Sang Sabda atau Sang Firman, menghembuskan Roh Kudus, dan Roh Kudus kita kenal sebagai pribadi Allah yang ketiga. Argumen dari definisi kasih, seperti telah disebutkan di atas, kasih tidak mungkin berdiri sendiri, namun melibatkan dua belah pihak. Sebagai contoh, kasih suami istri melibatkan kedua belah pihak, maka disebut sebagai kata saling mengasihi kalau Tuhan adalah kasih yang paling sempurna, maka tidak mungkin Tuhan tidak melihat melibatkan pihak lain yang dapat menjadi saluran kasihnya dan juga membalas kasihnya dengan derajat yang sama. Jadi Tuhan itu harus satu, namun bukan Tuhan betul-betul sendirian. Jika tidak demikian, maka Tuhan tidak mungkin dapat menyalurkan dan menerima kasihnya yang sejati. Orang mungkin berargumentasi bahwa Tuhan bisa saja satu dan sendirian dan dia dapat menyalurkan kasihnya dan menerima balasan kasihnya dari manusia. Namun secara logis hal ini tidaklah mungkin. Karena Tuhan Sang Kasih Ilahi tidak mungkin bergantung pada manusia yang kasihnya tidak sempurna dan kasih manusia tidak berarti jika dibandingkan dengan kasih Tuhan. Dengan demikian sangatlah masuk di akal jika Tuhan mempunyai kehidupan batin di mana dia dapat memberikan kasih sempurna dan juga menerima kasih yang sempurna, jadi di dalam kehidupan batin Allah, inilah Yesus Kristus, berada sebagai Allah Putra yang dapat memberikan derajat kasih yang sama dengan Allah Bapa. Hubungan antara Allah Bapa dan Allah Putra adalah hubungan kasih yang kekal, sempurna, dan tak terbatas kasih ini membuahkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah buah dari kasih antara Allah Bapa dan Allah Putra. Ini sebabnya bahwa setelah Pentakosta terjadi, setelah Yesus wafat di kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Bapa mengasihi putranya dan putranya menunjukkan kasihnya dengan sempurna di kayu salib. Buah dari pertukaran dan kasih yang mengorbankan diri inilah yang menghasilkan roh kudus. Sehingga dalam ibadat iman yang panjang, nation creed, kita melihat pernyataan aku percaya akan roh kudus, ya Tuhan yang menghidupkan ia ya, berasal dari Bapa dan Putra. Dengan hubungan kasih yang sempurna tersebut, kita mengenal Allah yang pada hakikatnya adalah kasih. Kesempurnaan kasih Allah ini menunjukkan dengan kerelaan Yesus untuk menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada Allah Bapa dan kepada kita umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan dirinya sendiri demi keselamatan kita. Sesuai pendapat Paus John Paul II, Encyclical Letter of the Red Mother of Man, Redemptor Hominis, Pauline's Book and Media 1979 number 10 Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa kasih yang sempurna adalah kasih yang dapat memberikan dirinya kepada orang lain dengan demikian adalah swat sesuai atau fighting bahwa Tuhan melalui putranya menjadi contoh yang sangat sempurna bagaimana menerapkan kasih dengan demikian ini juga membuktikan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang sendirian agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupannya oleh kuasa rohnya yaitu roh kudus. Trinitas adalah suatu misteri dan Tuhan menginginkan kita berpartisipasi di dalamnya agar dapat semakin memahami misteri tersebut. Memang pada akhirnya trinitas hanya dapat dipahami dalam kaca mata iman karena ini adalah suatu misteri sesuai katekese Gereja Katolik nomor 237. Meskipun ada banyak hal juga yang dapat kita ketahui dalam misteri tersebut, manusia dengan pemikiran sendiri memang tidak akan dapat mencapai pemahaman sempurna tentang misteri trinitas. Walaupun misteri itu sudah diwahyukan Allah kepada manusia, namun demikian kita dapat mulai memahami dengan mempelajari dan merenungkan. Sabda Allah dalam Kitab Suci: Pengajaran para Bapak Gereja dan tradisi suci yang ditetapkan oleh Magisterium, seperti hasil konsili, juga dengan bantuan filosofi dan analogi, seperti diuraikan di atas. Selanjutnya, pemahaman kita akan kehidupan trinitas bertambah. Jika kita mengambil bagian dalam kasih trinitas itu seperti dikehendaki oleh Tuhan, disinilah pentingnya peranan sakramen dan doa. Sakramen Pembaptisan merupakan rahmat awal gerbang yang memungkinkan kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Lihat. Artikel: "Sudahkah kita diselamatkan?" kemudian Sakramen Ekaristi mengambil paparan peranan utama karena di dalamnya kita menyambut Kristus sendiri, dan dengan demikian kita mengambil bagian di dalam kehidupan Allah Tritunggal melalui Yesus. Baca artikel Ekaristi. Sumber dan puncak spiritual Kristiani sejati, disinilah juga pentingnya peran penghayatan akan Sakramen Perkawinan, sebab di dalam perkawinan kita melihat bagaimana hubungan kasih antara suami dan istri yang direncanakan oleh Allah untuk menjadi gambaran akan kasih Allah Tritunggal. Silakan baca indah dan dalamnya mana, makna sakramen perkawinan Katolik demikian pula kasih Allah Tritunggal pula yang mengilhami sakramen tahbisan suci karena melalui tahbisan suci para imam dipanggil untuk meniru terhadap hidup Yesus di sini perbedaan antara para presbiter yang menerima sakramen pentakbisan suci karena melalui tabisan suci para imam dipanggil untuk meniru teladan hidup Yesus terutama dalam hal mengasihi yaitu dengan memberikan diri kepada Allah dan secara total Memang, pada dasarnya sakramen-sakramen adalah sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Mohon dibaca, sakramen apa pentingnya dalam kehidupan kita, terutama pada subjudul Alkitab utama penerimaan. Akibat utama penerimaan sakramen, akhirnya kita pun perlu memeriksa kehidupan doa kita. Apakah kita setia dalam menyediakan waktu untuk Tuhan dalam menghayati kesatuan dengannya di dalam kehidupan rohani kita? Bagaimana sikap kita terhadap sakramen? Sakramen yang dikaruniakan Allah, adakah? cukup menghargai dan merindukannya? Pertanyaan ini memang kembali kepada diri kita masing-masing. Dengan perihal tersebut dalam urian-urian di atas, kesimpulannya adalah melihat begitu dalamnya kehibutan kehidupan bait Allah. Hati kita melimpah dengan ucapan syukur Sebab kehidupan batin tersebut tidak hanya tertutup bagi Allah sendiri, namun ia membuka kehidupannya agar kita dapat mengambil bagian di dalamnya. Ya Allah sesungguhnya tidak membutuhkan kita, sebab kasihnya telah sempurna di dalam kehidupan Tritunggal. Maha Kudus justru kena, karena kasih yang sempurna itu yang merangkul kita semua jika kita mau menghadapi panggilannya mari kita bersama berjuang agar lebih menghargai rahmat Allah yang terutama dinyatakan di dalam sakramen-sakramen terutama terutama sakramen ekaristi sehingga kita dapat semakin menghayati persatuan kita dengan Kristus yang membawa kita kepada persatuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan persatuan dengan Allah dan tubuhnya, yaitu gereja dan umatnya, kita mencapai puncak kehidupan spiritual di mana kita dimampukan oleh Allah untuk mengasihi Allah Bapa putra dan roh kudus dan sesama umat ciptaannya. Demikian, terima kasih berkat dalam. Waktu kami kembalikan kepada <tuh> Pak Terima Kasih. Terima kasih Pak Suto. Luar biasa penjabarnya tentang Tri Tunggal. Memang dicari di Alkitab tidak ada ini magisterium semuanya akan Tri Tunggal itu sebelum ke Om Frendi saya berikan dulu ke Om Gia silakan Om Gia monggo Om miknya Om silakan yang lain dulu pada main. Oke okay, siap Om Frendi selamat datang ya. di Jamil channel tim silakan Om selamat dalam selamat, selamat, sore berkat dalam selamat malam ya. selamat malam ya Suto Brodea dalam uh, Bro, Dea. Berkadalam. Bro, Bro Erik ya Ya, Bu Ya. ya. Uh, enggak. Saya enggak 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 masuk ke ini ya. Pokok pembahasan ya, Bu Erik. Ya. Nah, oh iya saya mau nanya, itu kalau hari Sabtu enggak bikin ini ya streaming ya Enggak, enggak Sabtu, enggak, om, om min, Freddy, ming, enggak Minggu terus Senin apa ya kemarin ya? Senin kita saya tepar. Om oh, Erick. aduh lu benar. Oh, Baru ini live streaming saya selasa ini. Aduh. Oh. Ya Om. Oh Silahkan iya om. iya. Iya, udah sehat ya. Siap. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Saya ya, hari ini. Minggu saya hari ya. Minggu saya selancar-selancar itu. Tidak uh, ada ya. caca channel Iya, nyari enggak ada. Terus saya ketemu malah itu seputar iman. Pernah masih, pernah ke sana? Iya, dulu sering ke sana. Ya. Asa ayah sake kan ada juga, Pak Ferdi. Nah, saya udah kasih nomor tempo hari ke di live chat, eh private chat. Tapi Bro Erik mungkin tidak baca atau gimana ya? Channel-channel uh, mana yang yang perlu dukungan tak dukung? Gitu oh. Terus saya cari-cari akhirnya korpus christi yang mana ya? Kok tidak pernah ada ya? Korpus christi ya. Orpus Terus, Christi biasanya monolog dia, Pak. Kemarin ada iya. Laisi, juga ada Laisi, Laisi Channel. Iya, iya. Terus Pak. yang satunya apa gerbang Asayake. apa itu? Pak Erik. Asa saya ketemu. Ada satu lagi gerbang hmm. gerbang apa itu, Pak Erik? Yang Anton itu? Eh uh, nganu uh, berbagi pandang, berbagi pandang. Oh ya, berbagi pandang. Oh ya sudah, berbagi pandang. Gerbang berbagi pandang. Enggak, berbagi pandang. Berbagi channel. pandang aja, enggak pakai gerbang. Berbagi oh, pandang oh. aja, Pak. Iya. Berbagi pandang, iya, iya, iya. Ya. Ada sesuatu, nah, Om saya, mau disampaikan? silakan Ya itu, ah, itu paling hari Minggu. Nah, yang dibahas patung-patung lagi. <laughs> oh iya. Kalau itu belum kita pernah kita ya menjelaskan semuanya. Ya, kita sudah menjelaskan, jadi tidak perlu, sudah menjelaskan. di di channel kita, di channel tim kita, baik Om Gia maupun saya, sudah ada semua Om Reddy Iya, iya, gitu. iya. iya. Uh, untuk minggu. sebelum ditindaklanjuti, Om Reddy saya tak menyampaikan kepada ibu bapak dan rekan-rekan yang di live chat. Ya, itu sudah saya bagikan link streamnya. Ya. Monggo, saya persilakan untuk masuk, berdiskusi dengan tim kita, mungkin dari... Kristen non Katolik yang ingin mengganjal ada pertanyaan nanti kita jawab dan kita tidak akan pernah memotong sama sekali kita tunggu statement dari ibu bapak sampai selesai setelah selesai kita tanggapi monggo silakan itu link streamnya sudah saya bagikan ya ibu bapak silakan nanti biar dikupas dalam oleh Om Gia. dan berkaitan yang disampaikan Om Prendi tadi itu di deskripsi dan juga di keterangan channel saya itu sudah saya cantumkan channel-channel tim dan tim pendukung itu ada semuanya di situ. Oh iya. sudah ada. Oh iya iya iya. Ya. Di ya, deskripsi Om Randy sudah ada semua itu. Iya iya. Ya, saya sudah, selalu Bro mencantumkan Eric. nama channel tim dan tim pendukungnya. Oh gitu. Ya terima kasih. Iya dah Bro Erik Saya uh, cuma cuma mau dengerin ya. aja lah. Saya turun Oke, siap. aja ya. Ya. Terima ya. kasih. Selamat malam. Sama -sama sama. Om Renji. Selamat sore. Selamat ya, malam Bu Prengki. Terima sehat. kasih banyak atas ya, kunjungannya. Ya. Berkat kalian sukun ya. lalu Amin. Sehat. Lalu. Ya, ya. ya. Amin. Nanti saya japri Om. Monggo Om Gia. Silakan Om Gia. Sudah ya, selesai. Uh, baik. <coughs> saya Uh, coba share lagi saya yep. lanjutkan tadi kemudian nanti uh, mungkin saya minta tolong Pak Damai nanti mm. untuk uh, karena materinya itu mirip-mirip dengan apa yang dibahas di Asayake kemarin mm. jadi man, uh, mm. nanti saya minta tolong Pak Damai untuk bantu baca ya mungkin kita yeah. nanti bergantian saja tapi saya mm. jelaskan dulu yang uh, bagian tadi yang belum selesai oke sebentar Uh, ya, coba diangkat pada Mai. Ya. Oke, okay, ini tadi sudah sampai di sini. Um, sebentar saya om lanjutkan. Om Ya. Ya. Yeah. Yeah. Uh, supaya ada terjun uh, terjun membangun atau sok terapi membangun, Om Kia, paparannya tahan dulu, berikan Om uh, untuk Pak Analis dulu ya Om ya, tahan dulu ya Om ya. Iya iya iya. Oke oke. Silakan pak okay, Analis. Okay pengejutnya ini kayak Om Dia ini kalau berbicara ini silakan Pak Analis nggak tahu sampai di mana sampai di sampai di Afrika kelihatannya ini silakan Pak Analis saya lagi ngotak ngatik ngotak ngatik ada yang ngomongin patung setelah itu si Om menjawab ah sudah pernah bahas patung ya kan tapi saya sudah membaca berapa satu jam yang lalu itu win-win, win-win, win-win masuk win-win. Mana Win Win apa siapa? Halo Om, hmm. Om moderator. Siap, siap, siap. Ya itu teman-teman yang ada di luar itu kenapa nggak masuk? Apa gimana itu eh, ceritanya? Ya mungkin mungkin takut di dikasih permen coklat sama Om Gia pak analis makanya dia nggak mau naik. <laughs> oh gitu. Iya. Iya jadi gitu. Oh, iya jadi gitu uh, ya saya sudah baca gitu uh, ternyata masalah patung udah gitu dan juga si-si Om Gia juga udah ada materi tentang patung ya kalau nggak salah hari ini apa yang kemarin itu tadi ngomong ya kan? Ya, ya. sudah dua hari ini ditayangkan secara live. Ya. Oh gitu ya udah kalau gitu saya saya nangkep aja, aja dulu. Ke, uh, analis ke fokus judul aja bukan uh, kitab satu-satunya sebagai pilar iman silakan pak nali Dibedah pak nali. menit pertama saya sudah dengar dari dari hostnya channel damai kasih channel itu ya sebetulnya sudah selesai uh, pak permasalahannya Wenwin uh, sebetulnya sudah selesai itu ya tidak ada bantahan Uh, sekarang kan pertanyaannya di mana itu salahnya gitu kepada para penonton Para penonton YouTube channel damai kasih channel apa salahnya begitu yang yang uh, yang dikatakan dengan uh, judul kitab suci bukan satu satunya ya ya karena kan uh, di dalam pihak-pihak lain ya sebetulnya dasarnya itu kan Ya satu-satunya kitab suci kan itu. Yang dimana merasa itu istilahnya saudara seiman lah istilahnya apa segala gitu. Namun pada malam hari ini saya hanya mengatakan uh, sedikit aja ya. Bahwa yang kita sering ucapkan sebetulnya itu keliru ya uh, denominasi dan lain sebagainya. Namun ya sudah nggak nggak apa lah gitu. Uh, dibilang memang membahayakan dalam artian bentuk konkret apa sih denominasi? Ya sudah keburu dipakai di, uh, di di negeri kita gitu istilah itu. Lah sesungguhnya ya tidak demikian. Tapi ya karena sudah ya kebiasaan kebiasaan masyarakat ya sudahlah gitu mau mau dikatakan apa lagi? Sebab dalam konteks konteks kritis nanti ya uh, uh, di dalam benak saudara-saudara semua karena menggunakan denominasi dalam artian yang diartikan oleh masyarakat kebanyakan sebetulnya nanti jadi jelimet begitu. ya Tapi saya anda bisa langsung merubah sesu, ya, merubah suatu pandangan masyarakat luas ya tidak bisa juga. Cuman saya mau ajak sharing bahwa istilah denominasi itu uh, keliru gitu demikian pula yang di dalam ranah uh, yang dikatakan kekristenan Protestan itu menggunakan istilah sinode sebetulnya juga keliru gitu loh karena uh, di dalam sesungguhnya bila mana mau menggunakan istilah sinode itu Ya, tidak seperti yang hari ini yang ada di Indonesia, gitu loh. Kan, itu warna-warni kekristenan dianggap semua sinode, gitu ya. Demikian pula, ya, penggunaan denominasi begitu uh, seolah-olah jadi kayak satu, satu halaman ya, kita bersama, analis. semua gitu, Analyse. Gak, Analyse. Enggak analis, gak gitu. Analyse. Analyse. Iya, Pak, uh, sebetulnya kata protestan itu banyak disalahgunakan. Yang protestan yang sebenarnya itu tertib kepada Banyak yang mengaku-ngaku protestan tapi akhirnya ya kayak gitulah ya Pak. Analisa tidak bisa menyampaikan memframeing, mengatasnamakan protestan kayak kemarin dari saudara kita HKBP sudah dijelaskan dia membawa nama-nama protestan tapi ditanya dari nominasi mana tidak mau menjawab kan aneh tapi membawa nama Protestan itu loh pak analis yang disayangkannya di situ pak analis silakan pak. Berapa hari lalu pernah kejadian itu karena ada kita ada teman online kemarin pak siapa lupa saya namanya pak pak Word pak pak Word, kalau dengar gitu coba setelah live chat itu kan akhirnya saya yang 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 dapat Uh, uh, memberitahu bahwa si Pak Dewart itu beriman apa, karena dirinya sendiri juga tidak tahu dirinya apa dan siapa gitu, karena kan uh, bentuk daripada iman dirinya pun dia tidak tahu Pak namun karena sudah kebiasaan menyatakan dirinya protestan maka ya dia sebut aja terus gitu sampai kiamat bahwa dirinya protestan, padahal bentuk Daripada uh, iman orang tersebut, bukan protestan, Pak. Itu memang jadi problem di dalam kehidupan hari-hari, karena mulutnya mengucapkan protestan, namun pemahamannya ya tidak protestan, bahkan begitu. Karena tadi kan uh, dikatakan bahwa uh, Pak Gias mengatakan, kalau mau lihat jenis warna-warni kekristenan uh, secara dunia berapa tadi dua e, puluh ribu ya gitu e, jumlahnya 26 kan dua puluh enam ribu nah nah ya itu dia gitu loh nah karena kebiasaan ngucap ngucap apakah yang dua puluh enam ribu dua puluh enam ribu itu mau dikatakan itu adalah antar denominasi pada saat dia dalam bentuk melembaga apakah dua ribu itu mau dikatakan uh, 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 sesama sinode kan nggak gitu gitu loh penggunaan kosakata itu aja sudah keliru sebetulnya gitu loh karena sinode itu uh, istilah itu yang mesti digunakan di di dalam uh, satu komunitas yang warna yang meskipun warna-warni tapi mempunyai platform yang sama Sebetulnya begitu. Tapi udah keburu digunakan itu istilah. Kan sekarang saya baru buktiin sedikit aja coba pikir. 26 ribu jenis. Terus mau dikatakan apa di antara 26 ribu itu? Gitu loh. Ah saya sama denom. Apa? Gitu loh. Ya tapi ya gimana memang sudah kebiasaan masyarakat menggunakan istilah itu sama seperti yang kemarin yang saya katakan om siapa itu yang yang profil YouTube-nya bernama The Word akhirnya kan apa sih istilahnya saya saya pertegas dan saya perinci jenis agamanya si om The The Word itu sampai dirinya sendiri pun nggak tahu siapakah dirinya dan itu banyak yang kayak begitu gitu loh. Nah kan repot dirinya sendiri tidak dikenal, tapi bisa ngomongin jenis-jenis agama para youtuber-youtuber YouTuber itu ribuan youtuber-youtuber YouTuber sekarang. Gak tahu kenapa anginnya saya lihat satu minggu akhir ini arahnya juga pada membicarakan tentang youtuber-youtuber YouTuber yang dapat diduga iblis virtual loh nggak tahu itu apa jangan-jangan karena ada acara live di Pak Erick Oclick ya kan atau yang di damai kasih channel itu sekarang ramai itu istilah gitu uh, 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 apa uh, virtual iblis karena memang terjadi nah apakah di antara dua ribu jenis-jenis kekristenan itu Uh, tidak ada yang menjadi virtual iblis. Ya adalah. Gitu loh. Nah, di di dalam uh, diskusi atau apa segala di dalam ring satunya Damai Kasih Channel kan di sini bisa nampak dan terlihat jenis-jenis manakah ya? yang yang wajahnya kekristenan namun virtual iblis gitu. Kalau sering apa uh, melihat diskusi-diskusi di uh, grupnya daripada Damai Kasih Channel begitu. Ya, ya gitu. Uh, om DKC. Ya. Yeah. Ya, terima kasih Pak Analis untuk penegasannya tentang sektor. Oke. Okay. Silakan Om Gia dibentangkan. Saya tunggu. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir dan baru hadir. Untuk saudari-saudara saya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa membalasi ya tadi karena saya juga memaparkan juga. Om Gia sudah Om, saya bentangkan Om. Terima kasih semuanya kehadirannya Tuhan berkati Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Om Gia ya sebentar Halo. pada main. siap, ya, ya. oke oke. Kalau nanti mau hadir, itu le uh, link streamnya sudah saya bagikan di hari Kamis. Ya bisa diangkat itu pada mas. Oke. Oke, ya, Pak Ketua, silakan Om, ya. silakan. Saya lanjutkan, uh, kalau nanti ada suara-suara yang bunyi-bunyi di sini, ya dimaklumi saja. Oke, okay, karena saya punya banyak pesawat. Oke, okay. uh, saya lanjutkan. Uh, tadi sudah sampai di sini, kemudian hmm, saya turunkan lagi. Nah, sekarang berbicara soal uh, doktrin, ya yang eh, ada atau diajarkan dan eh, itu diakui secara universal doktrin apa saja termasuk salah satunya tadi sudah dibahas oleh Pak Suto di mana kalau penjabarannya itu kita tidak temukan secara detail dalam kitab suci tapi kita temukan di dalam konsili apa itu doktrin doktrin artinya adalah ajaran ya jadi kalau ada gereja yang mengatakan doktrin itu tidak perlu, berarti seharusnya gerejanya itu tidak ada, karena doktrin itu berbicara soal ajaran. Berarti gerejanya seharusnya tidak ada kalau dia menolak doktrin itu. Uh, doktrin artinya ajaran. Jadi doktrin gereja Katolik meliputi segala macam pengajaran, baik iman maupun moral yang dipercayakan Kristus kepada gereja melalui para rasul dan disampaikan kepada kita dengan keselamatan kita demi keselamatan kita. Jadi uh, Doktrin adalah ajaran yang diwahyukan Allah ya. Diwahyukan Allah sebagian doktrin seperti Trinitas atau Tritunggal itu merupakan definisi-definisi konsiliaris atau konsili yang diperteguh oleh otoritas paus sementara sebagian doktrin lainnya merupakan definisi-definisi kepausan seperti Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Kemudian sebagian besar definisi-definisi ini Uh, dirumuskan sebagai tanggapan atas ta tantangan bidah, ya atas tantangan terhadap ajaran sesat uh, atau doktrin tertentu yang dibangun oleh kelompok yang tidak terkait dengan para Rasul. Dan doktrin-doktrin yang telah didefinisikan wajib diterima segenap umat beriman dan merupakan ajaran gereja yang otentik. Ya termasuk tadi sudah dijelaskan tentang alat Tritunggal yang dimana dasarnya memang kita suci tetapi penjabaran dalam uh, konsiliaris atau konsili-konsili. Kemudian saya lanjutkan, ketika uh, suatu dekrit yang berasal dari konsili atau paus memaklumkan suatu doktrin tertentu, bukan berarti bahwa doktrin tersebut baru ada pada saat dinyatakannya. Jadi bukan berarti baru, tetapi uh, seperti konsili-konsili yang terjadi itu doktrin-doktrin yang keluar itu bukan baru, tapi menegaskan. Ya. Sesungguhnya doktrin mengalami perkembangan dari waktu ke waktu oleh sebab pemahaman tentang topik yang dibahas dalam doktrin tersebut menjadi semakin mendalam dan jelas. Nah, sebagian besar konsili ya, dipanggil guna menanggapi suatu tantangan tertentu seperti bidah ya, atau ajaran sesat tertentu. Misalnya, Pernyataan konsili mempertegas ajaran gereja atas masalah yang dihadapi sebagai contoh dalam konsili Nikea pertama 325 menanggapi bidah arianisme. Kemudian dalam konsili Efesus 431 menanggapi bidah nestorianisme dan konsili Trento menanggapi reformasi protestan. Ya, Ini konsili-konsili ini berfungsi untuk menanggapi menjabarkan iman yang memang dasarnya dari kitab suci, tetapi penjabarannya ada di dalam konsili-konsili itu. Sehingga e, kalau ada yang mengatakan sumber satu-satunya iman itu hanya kitab suci, itu hanya sebagian sebenarnya. Karena kitab suci itu hanya bagian tertentu dari sumber iman. Sumber iman itu adalah berasal dan mengalir dari tradisi suci. Dalam tradisi suci itu ada pengajaran lisan ya pengajaran lisan ada ajaran-ajaran dari para rasul ada ajaran tertulis yang disebut kitab suci dan ada ajaran-ajaran yang memang tidak ditulis ya dalam atau dimasukkan di dalam kanon kitab suci bukan berarti karena tidak dimasukkan di dalam kanon kitab suci bahwa itu adalah salah bukan tapi itu digunakan berfungsi di luar kitab suci. Contoh penjelasan tentang Tritunggal tadi, kita tidak menemukan secara gamblang menjelaskan dalam Alkitab, tetapi kita menemukan dalam hasil konsili-konsili penjelasannya. Saya lanjutkan. Kemudian, waduh, kok cepat ya? Bentar. Nah, jika seorang Katolik tidak ambil peduli pada doktrin Gereja Katolik, apakah ia sungguh seorang Katolik? Nah, ini berlaku untuk Katolik, ya dan juga untuk orang yang mendengarkan. Jika seorang telah dibaptis dalam gereja katolik, maka ia adalah seorang katolik meski ia tidak tahu atau tidak paham akan doktrin-doktrin gereja. Adalah kewajiban setiap orang katolik untuk mempelajari kebenaran-kebenaran iman. Hal ini dapat dilakukan dengan ikut ambil bagian dalam pendalaman kitab suci seperti seminar, retret, dan acara-acara lainnya. Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan diyakini oleh seseorang agar dapat dianggap sebagai seorang Katolik oleh gereja? Pertama-tama, ia harus dibaptis, kedua ia harus menerima 10 perintah Allah, ketiga ia harus meyakini pengakuan iman seperti diungkapkan dalam syahadat para rasul atau syahadat Nikea, dan yang terakhir ia wajib menerima pernyataan-pernyataan dogmatis yang dimaklumkan oleh konsili ekumenis dan paus sebagai benar dan mengikat mereka dalam iman. Jadi, jika Syahadat Nikea Konstantinopel itu tidak ada di dalam iman gereja tertentu, berarti mereka memang sudah membuang tradisi. Tetapi kalau ada masih iman rasuli yang diajarkan dalam gereja tertentu itu, berarti mereka masih mengakui tradisi karena dalam kitab suci itu tidak ada iman rasuli itu. Kata-katanya persis itu tidak ada. Ya. Kecuali yang tidak memakainya ya tidak perlu repot, ya. Oke, tentu saja semua ini tidak terjadi seketika saat seorang bayi dibaptis. Melainkan merupakan apa yang diharapkan dari seorang beriman dewasa, entah baru maupun telah lama dibaptis. Nah, kemudian apa itu dekret? Ya, Dekrit adalah doktrin resmi gereja mengenai iman atau moral yang ditetapkan oleh konsili ataupun paus. Itu disebut sebagai dekret. Ah, bagi penolak yang namanya dogma, ini penting untuk diketahui. Banyak orang yang saat ini alergi dengan doktrin dan dogma. Sehingga perlu tahu arti dari eh, dogma dan eh, apa namanya eh, doktrin, doktrin ya. Nah, sekarang saya lanjutkan membacanya. Dogma adalah doktrin eh, resmi gereja mengenai iman atau moral yang dinyatakan secara meriah dengan kekuasaan paus atau katedra dari atas takhta atau Latin ya sebagai gembala dan pengajar tertinggi kepada gereja universal dengan karisma invalibilitas paus. Kemudian terkait dengan invalibilitas paus dalam menyampaikan pengajaran dan juga menentukan kanon kitab suci. yang yang kemarin saya sudah bahas dan sudah tayang di DGS official, silakan ditonton tentang kanon kitab suci dan wahyu ilahi. Di situ sudah dibahas juga sebagian ya. Invalibilitas artinya uh, Paus tidak dapat sesat ketika ia sebagai gembala dan pengajar tertinggi segenap umat beriman memaklumkan dengan tidak definitif dengan tindak definitif suatu doktrin mengenai iman dan moral yang mengikat gereja semesta untuk selamanya. Nah, infat, invalibilitas ini tidak berarti bahwa Paus tidak dapat berbuat dari do, berbuat dosa ya. Uh, paus menerima sakramen tobat ya. Secara teratur dan setiap kali mengakui keberdosaannya, dan dalam misa kudus saat ia mengatakan, "Saya mengatupku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian," pula saat ia membasuh tangannya sebelum doa syukur agung, sembari berdoa memohon, "Tuhan, bersihkan aku dari dosa-dosaku dan cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku." Jadi, invaliditas juga tidak berarti bahwa eh, Paus tak dapat salah. Apabila ia berbicara mengenai matematika, ilmu pengetahuan, atau hal-hal non-religius, karisma infalibilitas hanya dapat dijalankan apabila Paus mengajarkan kebenaran iman dan moral. Nah, ini perlu diketahui dipegang eh, hal ini. Jadi, kebenaran itu ya, ketidak dapat salah itu atau infalibilitas itu kalau berbicara tentang iman atau moral. Nah, Paus memaklumkannya dengan otoritas penuh sebagai... Penerus Rasul Petrus dan sebagai kepala gereja universal di dunia. Paus membuat pernyataan mutlak atas doktrin yang dikeluarkan. Kemudian Paus mengikat segenap umat beriman untuk menerima pengajarannya atau orang akan jauh dari kebenaran wahyu Ilahi dan iman Katolik. Surat-menyurat pribadi Paus bahkan di mana dibicarakan pengertian yang tepat dan benar tidak infallible sebab tidak dimaksudkan untuk mengikat segenap umat beriman, ya. Jadi surat-surat pribadi yang tidak terkait dengan iman dan moral itu tidak dikatakan invaliditas. Nah, bahwa Yesus bermaksud menghindarkan Pak Petrus dan para penerusnya dari kesalahan dapat ditemukan dalam pernyataan Tuhan kita kepada Petrus berikut ini. Apa yang kau ingat ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 19 Uh, sulit dibayangkan bahwa Yesus akan memberikan persetujuan di surga atau keputusan-keputusan salah yang dibuat para paus di dunia sebab itu ia memberikan perlindungan agar hal yang demikian jangan sampai terjadi. Dan apakah perlindungan itu? Jawabannya dapat kita temukan dalam Matius 28 ayat 20 di mana Yesus berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan lagi dalam Yohanes 14 di mana Tuhan kita mengatakan Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus telah menyertai gereja sejak Pentakosta. sejarah sejarah membuktikan bahwa selama lebih dari 2000 tahun ini tak satu pun paus yang pernah memaklumkan suatu pernyataan yang salah dalam hal iman ataupun moral. Tak ada dogma yang pernah atau perlu diubah sebagian ajaran memang dirumuskan kembali guna memberikan penjelasan yang lebih baik, tetapi intisari dan makna dari pernyataan dogmatis tersebut tidak pernah berubah. Dapatkah disebut contoh ajaran yang tidak dapat sesat? Ajaran yang tidak dapat sesat jumlahnya sangat sedikit, sejak ditetapkannya karisma invalibilitas paus dalam konsili Vatikan pertama. Hanya ada dua saja ajaran yang dimaklumkan sebagai tidak dapat sesat, yaitu dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854 dan dogma Santa Perawan Maria diangkat ke surga oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1950. Dengan demikian, apakah orang Katolik harus percaya pada ajaran Santa Perawan Maria diangkat ke surga? Ya, ajaran ini uh, termasuk dalam ajaran iman Katolik. Oke, okay. sampai di sini. Uh, sebenarnya, uh, topik yang disampaikan oleh pada Maria di sini, mirip dengan apa yang saya jelaskan kemarin, ya. Pada uh, channel uh, Pak Asayake ya, tapi tidak apa-apa. Ini terkait dengan uh, bu Alkitab atau Kitab Suci itu bukan satu-satunya uh, sumber iman. Tolong dibentangkan pada Mai. <tuh> ya. Yeah nah kita mengerti bahwa uh, kitab suci bukan satu-satunya sumber ajaran atau sumber iman itu kalau kita belajar sejarah kitab suci ya um, untuk mempercepat ini saya sepertinya baca saja apa yang tertulis di bagian ini oke okay. ya kenapa uh, ajaran atau iman itu dasar iman itu bukan satu-satunya dari kitab suci. Ajarannya sangat jelas dan sangat gamblang di sini. Saya akan bacakan. Oke. Sejarah asal mula kitab suci. Oke. Banyak orang sekarang ini mendirikan gerejanya berdasarkan kitab suci. Pertanyaannya muncul ya, siapakah Oke, sebentar ya. Ya, ini mungkin membosankan bagi yang mendengarkan kemarin, tapi tidak ada masalah. Pertanyaan yang muncul adalah: siapakah yang menciptakan kitab suci? Apakah kitab suci menciptakan gereja, atau gereja yang menciptakan kitab suci? Nah, kita langsung pada poinnya: terhadap pertanyaan semacam itu, ya, siapakah yang menciptakan kitab suci? Memang rasanya sulit untuk dipahami, karena itu mungkin kita bisa merumuskan menjadi seperti ini atas jasa siapakah tulisan-tulisan berserakan itu dikumpulkan menjadi kitab suci seperti yang kita miliki sekarang ini. Oke, bagian pertama dari uh, judul ini adalah cocok dengan judul yang dibuat oleh Pak Damai. Maka saya minta Pak Damai minta tolong dibaca Pak Damai. Siap Om. Ibu Bapak yang saya cinta, yang saya kasihkan rekan-rekan perintah dari Om Kia dan untuk penjelasan awam katolik satu kitab suci bukanlah satu-satunya sumber iman dengan judul ini saja kita sudah berseberangan dengan keyakinan saudara saudari kita protestan yang intinya ajarannya adalah sola scriptura atau hanya kitab suci saja namun saya tidak mau naik, Om. Ya, om. sudah. Ya. Dinaikkan, Om. Oke, itu sudah naik. Masih tetap, Om. Belum bergerak, Om. Oh, di sana yang belum ya. bergerak ya. Di sini kelihatan oke, semua. Oke. Namun saya tidak mau berpolemik tentang keyakinan yang berbeda seperti ini. Apa yang saya jelaskan adalah soal kelogisan berpikir dan keyakinan akan kebenaran yang tertulis berdasarkan sejarahnya. Naik. Bentar Ibu Bapak. Ya, terus terus. Terus, Om. Ya, sudah. Belum, Om. Sini. Oke, di sana belum belum tampil. Ya. Iya. Sebentar, Om. Sebentar, Ibu, Bapak. Pelan-pelan lebih enak, lebih detail belum naik ini soalnya. Oke, okay, saya saya lanjutkan. Di sini kelihatan pada yeah. mai. Uh, yeah. Di sana yeah. mungkin slow ya. Ya. Yeah. Uh, uh, sinyalnya slow di sana. Oke, okay, baik baik. Uh, Yesus selama hidupnya di dunia ini uh, tidak pernah menyebut tentang sebuah kitab suci dalam arti keharusan adanya sebuah kitab suci seperti kitab Taurat dalam agama Yahudi. Uh, dia tidak pernah memerintahkan juga para rasulnya untuk percaya kepada sebuah buku. Ya. Saya lanjutkan demikian juga ya demikian juga Yesus tak pernah memerintahkan para rasulnya untuk menulis sebuah buku karena itu sewaktu hidupnya para rasul harus diakui bahwa tidak ada yang namanya kitab suci dalam konteks ini adalah perjanjian baru Bapak Ibu ya jadi mulai dari tahun 33 sampai sekitar tahun 45 tidak ada kitab suci yang dipakai sebagai rujukan Ter, uh, terkait dengan perjanjian baru ya. Tidak ada. Yang ada adalah kisah para rasul empat uh, para rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu ber, berbicara bahwa mereka hidup dalam pengajaran para rasul ya. Nah, uh, tanpa uh, uh, kitab suci yang sudah dikanon karena kanon kitab suci itu penulisan kitab suci yang kita punya sekarang itu dimulai tahun sekitar tahun 60 sampai 382 pengkanonannya ya. Jadi selama begitu banyak waktu itu tidak ada memakai PB ya. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan ya bahwa Yesus tak pernah membangun gerejanya di atas dasar sebuah kitab suci sebagai dasar iman, tetapi ia membangun sebuah gereja sebagai pilar dan dasar dari sebuah kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 15. Dan dia tidak pernah berjanji untuk memberikan sebuah kitab suci melainkan dirinya sendiri akan selalu beserta gerejanya sampai akhir zaman. Dan Roh Kudus akan memimpin para rasul dan para pengganti mereka sampai kepenuhan kebenaran, yakni setelah ia naik ke surga. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke, saya tidak ulangi lagi soal tradisi e, dan kitab suci yang selalu saya gambarkan sebagai sebuah pohon tapi saya langsung saja pada penjelasannya. Pada awal gereja di mana kitab suci belum ada, dalam konteks ini perjanjian lama dan juga perjanjian baru, ya, karena perjanjian lama itu baru selesai dikanon oleh orang Yahudi sekitar tahun 100 ya dan e, perjanjian baru baru ditulis tahun 60 sampai e, selesai pekan pengkanonan tahun 382. Nah, e, pada awal gereja Sebelum ada kitab suci, umat Kristen percaya pada pengajaran para rasul yang menjadi dasar iman mereka, yang mana disebut oleh gereja sebagai tradisi suci. Hal ini bisa dilihat dalam Matius 15 ayat 6-9. Sedangkan istilah-istilah seperti Tritunggal, Api Penyucian, dan lain-lain itu berasal dari surat-surat Bapak Gereja, ya, yang kemudian dikuatkan oleh isi kitab suci, Kelak. Oke, tentang pentingnya tradisi suci ini, disebutkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran jaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apa yang ditulis oleh kitab suci ini, kita tidak boleh membuang. Kalau ada yang ditulis secara lisan berarti ada zaman di mana dipakai secara lisan, ya, tadi sebelum ada kitab suci yang terkanon, berarti pengajarannya itu disampaikan secara lisan dan bahkan Kitab Suci yang dikanon itu tidak pernah mencakup semua yang diajarkan sebelum adanya Kitab Suci atau pengkanonan Kitab Suci. Nah, nanti makanya kita temukan di dalam ajaran-ajaran para bapak gereja yang mereka terima dari para rasul. Ya, misalnya Rasul Yohanes dia punya murid Polikarpus, dia punya murid yang lain lagi Polikarpus meneruskan ajaran itu. Ya, jadi yang tidak masuk di dalam Kitab Suci yang dikanon diteruskan kepada para muridnya dan itu yang diajarkan termasuk misalnya berkaitan perayaan hari Minggu juga ya karena perayaan hari Minggu itu tidak ada perintah langsung di dalam kitab suci tetapi di dalam tradisi suci ajaran para rasul mereka merayakan hari Minggu ya misalnya kita kutip uh, letter of Barnabas itu men, tahun 70 diceritakan bagaimana umat jemaat perdana beribadah pada hari Minggu nah itu itu adalah salah satu bukti-bukti dimana kita meneguhkan atau uh, membuktikan kebenaran apa yang kita anu. ya Oke okay. atau dalam satu Korintus 11 juga ada ya kamu telah mengingat akan aku ya ini belum ada kanon kitab suci ketika uh, para rasul hidup pertama ya uh, tahun 33 sampai tahun sekitar tahun 60 ya kalau anda belajar sejarah buka saja di Google itu kapan ditulis Injil-injil ini Nanti rata-rata ditulis tahun 60, berarti ada sekitar 30 tahun umat jemaat perdana tidak memakai kitab suci perjanjian baru. Hanya mendengarkan pengajaran dari para rasul dan pengajaran itu tidak semuanya masuk ke dalam buku yang kalian sebut kitab suci itu karena ada yang tidak masuk ke dalamnya, ada yang ditulis di ajaran-ajaran para bapak gereja, ada yang ditulis di ajaran-ajaran konsili. Ya. Oke. Okay. Saya lanjutkan lagi. Nah, e, tradisi suci dan kitab suci itu berhubungan erat sekali dan terpadu sebab keduanya berasal dan mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Baik. Saya masuk kepada bagaimana kitab suci ditetapkan oleh e, ya, bagaimana alasan-alasan kenapa kitab suci itu perlu dikanon. Ya perlu di kanon dan apa yang terjadi sesungguhnya, ya. Oke. Okay. Alasan tulisan-tulisan e, itu di kanon atau dikumpulkan menjadi kitab suci. Bapak-ibu saudara-saudari, Anda tidak akan menemukan di dalam kitab suci itu klaim-klaim dari penulis bahwa ini adalah kitab suci. Contoh Lukas itu tidak pernah mengatakan yang dia tulis itu kitab suci atau dia klaim. Wahai umat Kristiani Perdana, ini adalah kitab suci. Tidak ada Markus, juga sama Yohanes, juga sama. Tidak ada tulisannya. Wahai, atau dia beritahu, ini adalah yang saya tulis. Ini kitab suci yang mengatakan, itu kitab suci adalah para pembuat kanon. Pembuat kanon itu siapa? Para bapak gereja, murid-murid para rasul, atau bapak apostolik sampai ke zaman Paus Damasus pertama, yaitu pada eh, Paus ke-37, pada tahun... 382. Nah, alasan-alasannya seperti ini. Pada awalnya, ya, pada masa awal gereja itu terdapat sekitar lebih dari 50 Injil. Yang termasuk empat Injil yang ada dalam kitab suci sekarang ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selain itu, ada juga Injil lain, ya, seperti Injil Yakobus, Injil Thomas, Injil Ibrani. Ada juga 22 buku kitab lain, yaitu kisah para rasul, kisah Paulus, dan lain sebagainya. Nah, e, banyaknya kitab-kitab Injil ini semakin membingungkan umat perdana pada saat itu. Nah, di antara Injil dan kitab-kitab itu ada juga yang isinya sangat bertentangan dengan ajaran para rasul, seperti ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Apolinarius yang e, mengatakan Yesus bukan manusia, Makedonius mengatakan Roh Kudus bukan Allah, Gnostisisme mengatakan Yesus tidak disalib kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan umat terutama dalam usaha untuk mengembangkan kehidupan iman mereka. Nah, menghadapi tantangan itu, maka Gereja Katolik akhirnya memutuskan untuk menyeleksi beberapa kitab yang menunjukkan keaslian pada ajaran para rasul dan yang betul-betul penuh inspirasi. Inilah yang nantinya disebut kanon. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Injil datang dari gereja dan bukan gereja datang dari Injil. Selanjutnya, ya saya eh, uh, lanjutkan sekedar sebagai kesaksian bahwa banyak orang Kristen di luar Katolik akhirnya kembali kepada pangkuan gereja Katolik setelah menyadari dan belajar sejarah pengkanonan kitab suci ini seperti Scott Hahn, Kate Nestor, uh, Jimmy Akin, ada beberapa lagi pendebat-pendebat uh, di luar negeri, terutama di Amerika ya, ini bukan terjadi karena mereka cuma belajar tentang kitab suci sendiri, tetapi mereka belajar tentang sejarah terbentuknya kitab suci yang merupakan hasil kerja keras dari gereja katolik. Dalam konteks ini, kita bisa mengatakan bahwa tanpa gereja katolik, pasti kita tidak memiliki kitab suci seperti yang ada sekarang ini. Maksudnya adalah, seandainya tidak dikanon oleh gereja katolik, maka orang Kristiani sekarang itu mungkin yang dimiliki itu bukan empat Injil itu tapi mungkin Injil yang 50 tadi yang salah-salah itu yang ditolak itu. Oke, Gereja Katoliklah yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang berserakan dan menjadikannya kitab suci seperti yang di yang sekarang ini. Dikatakan dalam tradisi apostoli gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci. Daftar yang lengkap ini dinamakan kanon. Kitab suci Ya, sesuai dengan itu perjanjian lama terdiri dari 46 dan perjanjian baru terdiri dari 27. Jadi kalau ada yang mengurangi atau yang memberi label deuterokanonika kepada tujuh kitab dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru ada empat e, kitab dalam perjanjian baru diberikan label apokrif, maka itu bukan ajaran para rasul tapi ajaran yang muncul kemudian yang dibuat oleh manusia. Karena ini yang ditetapkan oleh jemaat ditetapkan oleh e, gereja katolik ya terutama para uskup menetapkan yang 46 PL dan 27 PB oke ini nama-namanya saya tidak bacakan ulang termasuk di dalamnya deutera panonika oke 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru nah seperti apa awalnya pengkanonan kitab suci ini berawal dari melito berawal dari melito uskup dari, Sardi, tahun, e, dari sardis tahun dari sardis e, tahun 170 berawal dari melito uskup dari sardis tahun 170 yang mencoba untuk memiliki sebuah kanon tentang kitab suci perjanjian lama namun karena ada kesulitan dalam daftar besar kitab-kitab yang beredar pada waktu itu usaha ini tidak berjalan dengan lancar kemudian dalam prosesnya yang begitu panjang mulai dari tahun 170 tadi ya 170 Masehi sampai pada tahun 382 ya di bawah kepemimpinan Paus ke-37 Santo Damasus pertama dengan magisterium gereja yang infallible itu Paus Roma menentukan kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam kanon kitab suci dan membuang beberapa kitab suci yang tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci itu. Kemudian Paus Masus pertama setelah mengkanon itu memerintahkan Santo Jerome atau Hieronymus untuk menerjemahkan kitab suci berbahasa Yunani ke dalam bahasa Latin yang kita kenal sebagai Vulgata. Jadi yang menerjemahkan bahasa Yunani ke Latin itu bukan Martin Luther, tapi Santo, Santo Hieronymus pada abad keempat yang disebut sebagai Vulgata hasil dari terjemahannya yang diterjemahkan selama 30 tahun. Jadi jangan suka ada yang mengklaim bahwa itu yang menerjemahkan Martin Luther kitab-kitab yang ditentukan oleh paus Satu Damasus ke dalam kanon kitab suci adalah yang kita pergunakan oleh orang-orang Kristen yang hingga saat ini. Ya. Ya. Dan eh, kitab kitab-kitab itu misalnya kita bisa temukan ya eh mengapa alasan apa eh, digabungkan di dalam eh, kanon kitab suci. Dikatakan di sini dengan kuasa infallible ya tidak ada masalah yang dimiliki oleh paus, dia kemudian menerima Injil Lukas dan digabungkan uh, dengan ketiga Injil lain dengan alasan bahwa dalam Injil Lukas terekam lang langkah uh, lengkap kisah kanak-kanak Yesus. Uh, karena ada waktu ketika Injil-injil ini tidak sepenuhnya diterima ya. Makanya ada uh, saatnya akhirnya melalui keputusan dari paus itu baru diterima kemudian. Kemudian selanjutnya Lukas juga lah yang akan yang pertama kali ya ini Lukas yang pertama kali melukiskan gambar Bunda Maria dengan Yesus yang sampai saat ini masih tersimpan di gereja Basilika Maria Mayor di Roma. Kemudian Injil Matius jelas memberitahukan tentang kuasa mengajar Petrus dan gereja yang dibangun di atasnya. Injil Yohanes digunakan oleh orang Kristen perdana untuk mempertahankan imannya, terutama dengan dalam hubungannya dengan sakramen Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 uh, yang bercerita tentang roti hidup. Uh, kemudian Injil Markus juga memberikan gambaran yang jelas tentang kuasa Santo Petrus ya untuk memimpin gereja yang didirikan oleh Yesus dan kuasa ini sampai saat ini masih dijalankan oleh para penggantinya yaitu Paus di Roma. Dan ini adalah daftar-daftar kitab suci. Daftar kitab-kitab yang diterima oleh Paus Damasus dalam sebuah kanon uh, melalui infalibilitas ini yang kita pakai hingga saat ini dan juga dipakai oleh umat non-katolik. Yaitu ini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa para Rasul, Roma, Korintus 1 dan 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1, Tesalonika 2, Timotius 1, Timotius 2, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus 1 dan 2, Yakobus, ya, Yohanes 1 dan e, sampai 3 ya. Tadi yang lewat di atas ini Yakobus, e, surat Petrus 1 dan 2, Yohanes 1, 2 dan 3 di surat Yudas dan Wahyu kepada Yohanes. Sementara itu daftar-daftar kitab yang ditolak. Tadi diberitahukan pada awal ada 50 Injil-injil palsu yang muncul pada abad kedua. Alasan kenapa Injil-injil lain itu tidak diterima adalah pertama, Injil-Injil itu ditulis pada abad kedua dan isinya bertentangan dengan ajaran para rasul. Sementara yang diambil itu adalah yang ditulis pada abad pertama dan isinya sama dengan ajaran para rasul. Nah, daftar kitab-kitab yang ditolak oleh Taus Damasus dalam kanon itu adalah seperti ini: uh, Injil Thomas, ya. Injil Thomas itu bercerita bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah ini, ini nanti yang bisa kita telusuri lebih jauh, ajarannya masih ada atau tidak. Kemudian Injil Maria Magdalena, ini juga mengajarkan bahwa yang terutama itu Maria Magdalena dan para rasul itu tidak penting. Nah, ini juga bertentangan dengan ajaran para rasul. Kemudian Injil Masa Kanak-Kanak Yesus, menurut Thomas, ini menceritakan bagaimana Yesus ketika masih kecil itu mengambil tanah dan menghembuskannya lalu jadi burung kemudian mengutuk temannya yang sedang bermain dengan dia, lalu matilah temannya itu. Nah, kita juga bisa telusuri uh, tentang isi dari Injil masa kanak-kanak ini, apakah masih bertahan sampai sekarang uh, ceritanya. ya. Kemudian Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Yakobus, kemudian ada Injil-Injil lain, Injil Petrus, Injil Bartolomeus, Injil Nikodemus, Nazorean, kaum Ebionit, Filipus, Ibrani, Andeas, Apeles, kemudian Barnabas, Injil Basides, Injil Eva, Fayum, Yakobus kecil, Yakobus Yudas Iskariot, Marsion, Maria, Matias, Tadeus 12, uh, Injil 12, Injil hidup, Injil kesempurnaan, Injil kebenaran, Injil orang-orang Mesir, kisah Petrus dan ke-12 rasul, kisah Andas, kisah Yohanes, kisah Thomas, kisah Paulus, dialog sang Peribahasa Yesus, ajaran Yesus Kristus, ajaran 12 rasul, rahasia dari Yohanes, konstitusi kerasulan, keturunan Maria, pertanyaan dari Maria, Apokrifa Yakobus, Apokrifa Yohanes, Khotbah Petrus, surat Abgar, surat Barnabas. Nah, ini penting. Surat Barnabas ini penting karena dia tidak sama dengan Injil Barnabas. Kalau Injil Barnabas itu Injil palsu yang ditulis tahun eh, 1500-an ya atau pada abad ke-14 kemudian kalau surat Barnabas ini atau letter of Barnabas ini penting karena bercerita tentang bagaimana jemaat perdana merayakan ibadah pada hari Minggu. Ya, e, jadi tidak ada kaitan letter of Barnabas dengan e, Injil Barnabas yang ditulis pada abad ke-14 oleh Mustafa de, Mustafa de Arande. Ya. Kemudian ada surat Clemens ya, surat Clemens e, 1 dan 2 ini ini juga sering dikutip dalam sejarah ya walaupun tidak masuk dalam kanon dalam sejarah selalu dikutip isinya kemudian Clemens kepada Yakobus surat Ignatius juga surat Paulus kepada dimana Laodikia dan Alexandria wahyu kepada Paulus wahyu kepada Yakobus 1 wahyu kepada Yakobus 2 dan wahyu kepada Petrus nah kitab-kitab tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tradisi suci dan magisterium gereja dengan infalibilitas paus Roma maka kitab-kitab tersebut dinyatakan sebagai bidah atau sesat dan tidak layak untuk dibaca oleh umat Kristen gereja perdana. Menarik bahwa orang-orang Kristen non-Katolik tidak menolak atau mempertanyakan otoritas dan karya Paus Santo Damasus ini. Dengan kata lain, mereka menerima bahwa Paus Santo Damasus adalah tidak dapat salah dalam menentukan kitab-kitab suci. Ya, nah, inilah dasar bahwa magisterium gereja Katolik itu kebal terhadap kesalahan. Ya. Sampai di situ dulu pada Mei. Terima kasih. Oke, terima kasih Om ya Uh, Ibu Bapak saya sudah menyampaikan berkali-kali uh, khususnya awam katolik dan kalau non-katolik silakan itu sudah saya bagikan link stream ya tetapi ini waktu sudah menunjukkan karena kita sebentar lagi ke tempatnya Om Kia, ya nanti langsung merapat barisan ke Degias official dengan judul apa Om? Kalau Damai pada Mei ya. itu uh, tidak terlalu panjang, jadi tidak ada masalah. Uh, itu hanya live ulang dipotong-potong bagian pembahasan tentang patung. Itu sudah ada tiga kali saya live, uh, saya live kan oh, ulang. Uh, ini oh, hanya 24 betul. menit, waktunya hanya oh, 24 betul. menit, tidak apa-apa. Oh, ya, nah, okay. ya uh, yang ini yang lebih penting kita lanjutkan dulu. Okay, Tapi kalau so, ya. nanti masih uh, sekiranya memang selesai pas waktunya ya tidak masalah. Ya, ya. Saya akan pada Mei. Oke, okay, makasih Om Kia. Oke, okay, saudara Pak Lukas Chung. eh, uh, Davis Not Connected. Coba Pak Lukas keluar lagi, masuk lagi Pak Lukas. Davis Not Connected, Pak Lukas, mantap Pak Lukas. Jos nanti masuk lagi. Eh, uh, saya tunggu uh, kehadiran Ibu Bapak itu. Eh, uh, siapapun yang mengganjal Anda berkaitan dengan kenapa kok tidak berdasarkan hanya kenapa kok. Uh, tidak merujuk pada Alkitab, karena Alkitab itu dari ajaran para rasul. Para rasul itu mendapat ajaran dari Yesus. Ajaran-ajaran itu dikumpulkan oleh para rasul, disatukan menjadi buku. Buku itu menjadi yang luar biasa karena buku itu ucapan dari Sabda Ilahi langsung. Terjadilah buku suci, kitab suci untuk menerjemahkan itu harus ada magisterium. Kenapa kalau harus pakai magisterium biar ya tidak menjadi penafsiran yang beraneka ragam yang menjadi keributan. Ya kayak di tempat Anda itu pecahnya di Indonesia 5000 menafsirkan ayat A dengan uh, ya dengan sektor ini dengan sektor ini bentrok menafsirkan ayat B. Sekte ini dengan sekte ini bentrok. Kalau Katolik tidak ada bentrok. Mau di paroki manapun, mau di negara apapun tetap satu sama, satu suara. Merujuk pada kepausan. Silakan Pak Lukas Cung, berkah dalam selamat datang Pak Lukas Cung. Bagaimana Kalimantan keadaannya? Sehat selalu. Silakan Pak. Lukas. Ya, sehat Bapak. Ya, sehat. Amin puji Tuhan Terima hmm. kasih Pak Lukas. Monggo Pak Lukas. Suara saya kedengarankah? Mantap Pak Lukas. Jos Gandos Pak Lukas. Jos. Jadi topik kita malam ini adalah Kitab Suci bukan satu-satunya -satu, pilar iman kita. Ya, saya kira masuk akal sekali ya. Masuk akal sekali. Saya ingat selama ini saya sering mendengar Orang ya sahabat kita, saudara kita dari Kristen yang bukan Katolik itu selalu mengatakan Mari kita kembali pada apa yang diajarkan oleh Kitab Suci, ya. atau dia akan mengatakan Saya hanya percaya pada apa yang ter tertulis di Kitab Suci, atau dia akan mengatakan yang tak tertulis di kitab suci berarti tidak benar. Nah, orang-orang yang berpendapat seperti ini dengan kalimat kira-kira seperti di atas itu sudah pasti mereka adalah penganut sola scriptura. Tapi anehnya ya, saya kok merasa kalimat-kalimat seperti di atas itu sudah jarang terdengar ya yang kira-kira seperti di atas itu jarang udah jarang terdengar ya nah halo ya halo halo ya, Pak masih connect ya, masih? Pak Lanjut, Pak Oh masih connect ya 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 nah Orang-orang yang berpendapat demikian, ya, yang mengatakan yang tak tertulis di kitab suci berarti tidak benar, yang menganut paham solas kriptura itu, ya, secara tidak, langsung, walaupun mereka tidak pernah mengakuinya, ya, tapi secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa semua kebenaran itu sudah dimuat dalam sebuah kitab yang disebut kitab suci itu konsekuensi dari kepercayaan mereka solas skriptura itu ya. karena mereka mengatakan hanya, hanya yang tertulis di kitab suci yang benar berarti yang tidak tertulis di kitab suci berarti tidak benar ya kan bukankah dengan demikian dia mau mengatakan bahwa semua kebenaran di dunia ini sudah dimuat dalam satu buku yang sekian ribu halaman itu. Ya. Apakah mungkin semua kebenaran yang Tuhan miliki itu sudah mampu dimuat? Apakah mungkin? Ya, kebenaran yang Tuhan miliki itu mampu dimuat. Apakah se sebuah kitab suci mampu memuat semua kebenaran yang Tuhan miliki? Saya merasa aneh kalau sebuah kitab suci mampu memuat semua kebenaran yang Tuhan miliki itu, itu aneh sekali. Ya. Nah, itulah kenapa Gereja Katolik tidak mendasarkan dirinya kepada satu-satunya yaitu kitab suci. Ya. Karena apa yang belum diajarkan oleh kitab suci dan yang belum diajarkan oleh tradisi itu akan diajarkan oleh magisterium. Ya. Kalau ada ayat kitab suci yang sulit dimengerti, ya, maka magisteriumlah yang berkuasa untuk menjelaskan ayat tersebut. Nah, seperti di negara kita, kalau ada ayat di undang-undang yang multitafsir ya. Maka ada satu lembaga yang punya kuasa, punya wewenang untuk menjelaskan, memberikan penafsiran yang final dan mengikat atas ayat undang-undang tersebut. Nah, demikian juga bukankah magisterium punya kuasa untuk itu? Ya. Untuk menjelaskan kitab suci untuk memberikan pengajaran yang belum diajarkan oleh kitab suci dan tradisi. Ya. Lalu apakah mungkin magisterium punya kuasa seperti itu? Ya jelas punya dong, ya kan? Ya. Karena gereja adalah kudus dan bebas dari kesalahan seperti yang dijelaskan oleh Bang Gia tadi, ya. logikanya mudah dimengerti. Ya. Kitab suci yang kita miliki yang dipakai oleh umat Kristen di seluruh dunia sampai sekarang ini telah dikanonisasi oleh Gereja Katolik, ya. telah ditetapkan oleh Gereja Katolik sebagai kitab suci seperti yang dijelaskan oleh Bang Gia tadi, ya. Ada banyak kitab-kitab yang berserakan pada saat itu, ya. Gereja Katoliklah yang mengumpulkannya, mempelajarinya dan menetapkannya menjadi kitab suci, ya. Kitab suci itu kita percaya adalah kitab yang bebas dari kesalahan. Nah, kalau gitu jelas Gereja yang menetapkannya pun adalah gereja yang bebas dari kesalahan ya saya tidak habis pikir saya punya pengalaman sampai sekarang ya Bagaimana saya bergaul dengan teman-teman Kristen yang bukan Katolik ya yang membanggakan dirinya kepada kitab suci semuanya harus kitab suci ya bahkan dihafal-hafal ya tidak salah dihafal ya dipelajari dibaca kitab suci-nya ya memang harus baca ya lalu ketika saya bertanya menurut kamu bagaimana sejarah terbentuknya kitab suci kok semuanya pada bengong atas pertanyaan saya ya kan Oh rupanya selama ini di gerejanya itu, di gerejanya masing-masing itu tidak pernah diajarkan tentang kanonisasi kitab suci. Ya. Tidak, Karena mau tidak lukas. mau akan akan bersinggungan dengan gereja katolik. Pak Lukas. Ya Pak. Ya, pak. Ya, pak. Begitu dikasih pertanyaan Pak Lukas gitu, telongat, telongok, gak bisa jawab hmm. Pak. Ada <laughs> itu Pak. Silakan Pak. Monggo Pak. Iya. Jadi dia heran dengan pertanyaan saya. Saya juga heran loh, kenapa kamu sangat apa ya sangat uh, mengagungkan Kitab Suci bahwa hanya satu satunya yang bisa dipercaya yaitu Kitab Suci. Gitu. Tetapi ketika saya bertanya tentang sejarah terbentuknya Kitab Suci yang kamu miliki yang kamu percayai itu, kamu kok? kayak bingung, saya juga bingung enggak apa enggak habis pikir kok kamu bisa enggak mengerti dengan sejarah terbentuknya kitab suci. Jadi saya membayangkan ya, saya membayangkan oh, kalian selama ini di gerejamu tuh hanya diajarkan tentang kitab suci ya. Pengajaran apa penafsiran pribadi kalian itu, tetapi kok sejarah kanonisasi ini tidak pernah ya diajarkan ke kalian ya, kan gitu apa sengaja ditutup-tutupin ya supaya tidak tidak nampak peranan gereja Katolik di situ ya. Nah, kalau seperti itu ya merasa bahwa kitab suci tidak apa terbentuk tanpa melalui kanonisasi ya. Berarti kan percaya kalau kitab suci jatuh dari langit ya kan? Kalau kalau percaya kitab suci terbentuk tanpa kanonisasi berarti kan Uh, percaya kitab-kitab suci sudah begitu adanya dari awal kan begitu tanpa ada campur tangan kanonisasi ya sama saja dengan mengatakan bahwa kitab suci mu jatuh dari langit nah gereja katolik tidak seperti itu ada proses kanonisasi ya. jadi itulah uh, hasil dari apa ya uh, Pemikiran saya selama ini tentang kenapa kok Gereja Katolik mengajarkan bukan hanya Kitab Suci, tetapi juga ada tradisi dan kuasa mengajar Gereja itu. Nah, saya sangat bersyukur lah, eh, saya masuk dalam anggota Gereja Katolik. Nah, baru-baru ini belum belum lama ini anak saya yang ketiga dibaptis secara Katolik ya itu adalah masa-masa yang saya tunggu karena sulit ya di masa pandemi ini ya Puji Tuhan. Umur sulit kan, di masa kan? Umur hampir dua kan? tahun ya hampir dua tahun hampir 2 tahun itu eh kalau boleh saya cerita sedikit ya tentang sakramen baptis yang saya monggo, yang mas. saya ketahui ya. Monggo, monggo. Silahkan. Begini, uh, sakramen sakramen baptis ini memang sangat penting bagi anak saya, ya. Karena kita sudah tahu lah apa gunanya sakramen baptis, tetapi ada satu fungsinya yang memang sangat berguna untuk kami yaitu begini sakramen baptis itu bisa memutus ya hubungan antara kita dengan masa lalu yang telah yang mungkin saja dilakukan oleh leluhur kita jadi kalau ada leluhur kita umpamanya melakukan perjanjian tertentu dengan roh-roh lain ya yang perjanjiannya itu bisa saja bersifat turun temurun ya maka kuasa sakramen baptis akan memutuskan apa hubungan itu itulah kenapa uh, saya sudah dibaptis oleh ibu saya sejak saya masih usia 30 hari karena memang ibu saya tuh mau ini, mau memut, ya dalam benak dia ini. Kalau ada itu tadi, kalau ada apa hu dengan hubungan dengan masa lalu antara anak saya dengan leluhurnya itu, ya diputus. Karena kami adalah orang Katolik, ya tidak akan diputus dengan dari uh, aliran kepercayaan lain, ya. itulah kenapa saya tunggu-tunggu, nih, anak saya yang ketiga ini. Anak-anak saya yang kedua, satu dua itu sudah dibaptis juga sejak bayi. Yang ketiga ini memang tidak bisa sejak bayi karena sejak dia lahir tidak lama kemudian terjadi pandemi, kan? Mau pembaptisan itu agak susah, tapi ya, puji syukur, belum lama ini di gereja di tempat saya ini diselenggarakan baptisan dan saya memang hadir dengan sepenuh hati dalam momen itu ya. mengucapkan kata amin dengan setegas tegasnya dengan setulus-tulusnya ketika pastor mengucapkan nama anak saya dan mengatakan aku membaptis engkau dalam nama bapa dan putra dan roh kudus saya menjawab menjawab amin dengan dengan apa penuh semangat dengan penuh keyakinan oh ya itu sudah di luar topik ya bapak maafkan saya ya itu saja mau saya sampaikan bahwa yeah. benarlah yang diajarkan oleh gereja katolik bahwa kitab suci bukanlah satu-satunya pilar iman kita karena logika saya yang orang awam ini yang bodoh ini ya yang sederhana saja mau mengatakan apa tidak mungkin kitab suci mampu memuat semua kebenaran hmm. ya. tidak yes. mungkin mampu memuat semua kebenaran hmm. tidak mungkin ya maka diperlukan tradisi dan magisterium ya hmm. kalau kalau tidak diajarkan dalam kitab suci kalau tidak diajarkan dalam tradisi magisterium yang akan mengajarkannya ya itu ya terima kasih assalamualaikum uh, assalamualaikum dalam mbak Lukas terima kasih Uh, Saudara Wendy, saya persilakan Terima kasih, Saudara Wendy. Silakan, Pak, analis. Mau Pak, analis. Wow, masuk ya, siap. Mau Pak, silakan, Pak. Ya, kalau nanti putus, ya sudah. Ini baterai udah payah dan mati lampu. Uh, itu yang di ruang apa? Itu namanya Chat Itu Wendy, Tante Wendy. Terus sama tadi siapa itu penyembah patung apa apa itu, ya kakak-kakak penyembah. Kalau kita me, berpedoman semata-mata dengan eh, eh, buku, ya kitab itu, sebetulnya ndak ndak usah di, 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 dipertanyakan di, eh, kepada suatu komunitas yang menamakan dirinya agama. Kristen Katolik karena buku tersebut atau kitab suci tersebut atau apapun itu itu digunakan oleh berbagai komunitas berbagai kelompok orang e, mungkin si tante Wenwi apa siapa itu ya belum belum pernah tahu ya bahwa e, pergi ke dukun pergi ke orang pintar ya itu menggunakan barang yang sama karena e, mereka pun berbasis dengan solas skriptura itu hanya bahasa keren aja solas skriptura ya itulah artinya hanya ber, berbasis daripada ayat-ayat e, tersebut karena memang e, di dalam rangkaian ayat-ayat tersebut mempunyai kekuatan magis ya e, dari asalnya memang demikian namun untuk digunakan untuk apakah itu begitu kalau nanti bergaul di di dalam e, berbagai komunitas salah satu yang saya sedang bergaul adalah dengan orang-orang asing itu dia e, pengguna kitab Musa e, itu mereka e, di dalam kelompok e, Lucifer mereka juga menggunakan barang yang sama seperti yang digunakan oleh kakak Wenwi di dalam agamanya. Ya, saya nggak tahu jenis kekristenan apa, warna apa. Saya sedang bergaul di ya, de, dengan teman-teman uh, yang menyembah setan. Mereka menggunakan kitab-kitab Musa itu dan yang terakhir saya uh, ini dengan komunitas mereka, dia sedang memajang buku Buku Musa itu dia bilang ya buku ke-6 dan buku ke-7 Yang dimana mereka melihat kitab Musa tersebut Dari sudut pandang magic Bukan magis ya e, Berbeda nanti dengan sakramen Dan spirit dan art Seni Ya e, Mereka juga menggunakan hal itu Demikian pula waktu zamannya ada SDSB Ya saya dengan dengan teman-teman dulu zaman ABG setiap hari eh, Rabu semua pada rame. itu zaman SDSB zaman porkas kalau pernah tahu kita pergi ke dukun Kristen nanya nomor dan dia gunakan itu Alkitab yang sama seperti yang Uh, when we gunakan seperti yang digunakan oleh siapa itu uh, nama profile apa itu tadi uh, uh, penyembah uh, patung apa-apa siapa itu ya ini saya maaf saya agak ini sambil sambil baca soalnya siapa-siapa saja ya mungkin Spartan juga gitu apa-apa tuh Nah jadi kalau buku tersebut kitab tersebut Bible tersebut ya apapun namanya ya uh, 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 script ya itu dari manuskrip ya begitu ya script yang yang diistilahkan uh, 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 seolah skriptura ada-ada kelompok tahu siapa saya kenal itu yang tukang gambar gambar ya uh, uh, seolah skriptura saya tidak mau nyebut nama aja teman saya itu teman saya kursus juga itu tahu nanti kalau saya sebut itu orang itu orang yang punya wadah ya zamannya bikin nyata kaset tuh lagu CD itu namanya solah itu deh gitu deh Tau lah itu orangnya top tuh youtuber tuh ya ya di situ memang saya eh, ya tidak tidak se, se pemikiran dengan eh, si orang yang youtuber yang top itu tuh kemarin baru kena covid dia udah sembuh itu orang tahu saya siapa yang yang suka sanjung-sanjung tentang solah skriptura lagunya itu aja tuh bikinnya begitu. Nah, bagi kaum kaum yang berbasis dengan sholat skriptura, apa bedanya dengan teman saya di dalam komunitas Lucifer? Apa bedanya? Coba jawab. Apa bedanya dengan waktu zamannya saya nanya-nanya nomor untuk porkas, untuk SDSB dulu bilangnya? Apa bedanya? Pakai ayat, semata-mata ayat. Itu fakta. Ada di Jakarta, saya tahu, sama ada yang di uh, itu orang Tangerang juga tahu itu namanya arah-arah Tanjung Kait itu. Kita biasa itulah ngejar-ngejar nomor itu dulu, gitu loh. Jadi mereka menggunakan barang yang sama. Bahkan saya tertarik sekali, cuman karena mahal sekali bukunya hitung dolar, ya saya nggak nggak mampu membelinya. Itu adalah Kitab Musa, bagian ketujuh dan bagian keenam Kitab Musa gitu loh dikatakan bahwa itu untuk digunakan untuk magic beda ya jangan-jangan samain sama uh, mistika misterion sakramen itu beda nanti kepanjangan saya terangin nah lalu dia gunakan untuk kegiatan spirit spiritual maksudnya dan art seni art tulisannya itu fakta mereka pengguna ayat, mereka pengguna skrip tersebut skrip ya apa itu terjemahan sendiri Google lah skrip tersebut digunakan untuk kebutuhannya kebutuhan kelompoknya. Namun buat saya pernah saya obrolin, saya nggak masalahkan sama teman-teman saya uh, uh, penyembah Lucifer. Yaitu kelompok uh, di luar negeri sana, kenapa? Saya tidak masalahkan sesungguhnya mereka tidak menghina Tuhan Yesus karena memang Dia berdasarkan, berkomunitas, beriman, be, beragama, begitu ya, bereligi, bukan berangkat dari untuk menghina Tuhan. Mereka hanya demikianlah mereka, gitu loh. Jadi, yang bahaya adalah dengan tampilan yang katanya pengikut Kristus, follower Yesus, ya follower Mesias, believer kepada Mesias itu. Namun berbasis semata-mata sholah skriptura. Hati-hati dengan hati-hati dengan iblis. Iblis yang alkitabiah dan iblis yang non-alkitabiah. Mana yang lebih bahaya? Coba Om Tante jawab. Saya sudah ngalamin semua pergaulan itu. Ternyata yang paling bahaya adalah iblis yang Alkitabiah. Gitu loh. Karena dia merasa merasa benar di dalam posisinya secara Alkitabiah. Namun ternyata ya Uh, coba bergaul pas sama itu, sama-sama grup-grup satanik. Sa saya lihat dan saya uh, uh, gaul lah begitu ya, obrol sana sini. Tidak pernah dia berangkat dari nolnya, dari dasarnya itu, berniat untuk menghina. Tidak. Itulah yang namanya para pengguna-pengguna Bible itu sebetulnya non-alkitabiah. Bendanya sama, barangnya sama, kalimatnya sama. Dan memang kalau mengerti nanti, mengkaji di dalam, terutama di dalam e, perjanjian lama, itu banyak sekali kalimat-kalimat magis sebetulnya. ya Itu kalau di dalam e, bahasa Indonesia lama, perjanjian lama itu e, e, dikatakan kitab jabur itu. Gitu loh. Lah, kalau yang sekarang tampilannya padahal teman saya sendiri itu tampilannya tampilannya begitu Alkitabiah tampilannya begitu hidup dalam Yesus katanya ya kan itulah tanpa dia sadar ya dia udah kecebur di dalam uh, kubangan daripada uh, uh, iblis itu gitu loh. apa bedanya coba Pak saya tanya dulu nih tante tante siapa ini si Cilia Sura, si Magaruda, Spartan ya dan dan teman-teman yang ada di cat ya Petrus Batu Karang, Budiman Simarmata ya terus sama siapa nih Kakak Lin ya toh pertanyaan saya adalah apa bedanya orang yang mengira dirinya Kristen namun berbasis dengan sholat skriptura dibanding dengan waktu saya nanya nomor SDSB menggunakan sholat skriptura yang sama dan dibanding dengan teman-teman saya di dalam komunitas penyembah setan menggunakan kitab Musa gitu loh apa bedanya skrip kitab Musa itu dengan si si komunitas si solas uh, Sola skriptura itu ya toh gerejanya inisial B logo daripada produksi dia punya itu biru logonya teman saya kursus itu dulu tahun-tahun 90an saya kalau lihat dia udah ketawa aja <laughs> gitu loh apa bedanya dia saya tanya gitu loh dengan Ya, saya panggil si dukun itu. Mama, mama, mama dukun itu dulu. Pengguna skrip yang sama, pengguna skriptura yang sama itu yang repot karena dia secara Alkitabiah menggunakan skrip itu. Permasalahannya, kacamata mereka. Tidak menggunakan kacamata rasul, hanya itu saja. Problemnya termasuk grup-grup penyembah satanik. Dia menggunakan hal yang sama, tapi kenapa bisa hasilnya beda? Karena mereka tidak menggunakan kacamata rasul. Mengapa tidak menggunakan? Karena mereka tidak menerima tongkat estafet warisan dari ngkong, kakek, bapak, anak, cucu, cicit gitu loh dimana operator daripada youtube channel damai kasih channel saya lihat punya tongkat estafet itu cah elah DKC punya tongkat rupanya <gulau> ah, udah 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 udah, udah. udah. Terima kasih Pak Analis, mantap. Statementnya kalau beliau ini apa ya, gokil. Tapi kalau peka dengan statement beliau, kepukul terus itu. Bener, selalu uppercut, jab, menohok terus nih beliaunya. Memang dibuat gokil ya, rancak banyak. Kalau kena ya, kena banyak. Om Lucifer sesembahanku, Pak Wakil, berkah dalam, selamat datang. Silakan Pak Wakil, tersembahanku, Om Lucifer, halo, halo, Om Lucifer, halo, Om Lucifer, micnya dibuka Om, silakan Om, halo, belum ada suaranya, sudah mic buka tapi belum ada suara, halo, uh, mungkin masih trouble. Om, halo. Iya, silakan Om, silakan. Oke. Sel selamat malam. Selamat Wah. malam Pak Wakil. Siap. Selamat malam Pak Suto, Pak Analis, Pak Gea, Pak Damai Kasih. Wah, senang Amin. sekali nih bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini nih. Amin. berkat. Ya, Siap. Siap Pak Wakil. Siap Pak Wakil. Siap. Ini, ini, ini topik yang menarik nih. Memang kadang-kadang ya kita melihat bahwa. Um, bahwa sekarang ini ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa ya hanya kitab saja gitu loh nggak perlu yang lain-lain gitu ya kalau kita yang tidak paham atau orang yang baru sekali atau orang yang 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 masih bayi atau baru ber, bertumbuh di dalam iman ini mungkin mereka akan Oh iya benar ya hanya ini satu-satunya tetapi Uh, kalau disadari benar bahwa kalau kita membaca dalam Kitab Suci sebetulnya sudah ada rambu-rambu di sana, ya kan? Jadi uh, 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 apa? Si Rasul Petrus itu bahkan bilang gitu bahwa kalau kita hanya ambil ini, ambil Kitab Suci ini seolah-olah ya ini satu-satunya, ya kan? Itu Rasul Petrus itu sudah jelas dia katakan di dalam 2 Petrus 1, 16 18 sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebenaran, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga dan kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Kalau mau kita hanya mengatakan tulisan itu kalau kita pakai cara sekarang itu enggak lengkap, harusnya ada VCD-nya itu, ya kan? Nah, itu di mana sekarang VCD-nya itu, ya kan? Kan enggak ada, ya kan? Yang ada cuma tulisan. Ya kan? Terus dari mana uh, hal ini kita bisa tahu? Ya tentu uh, sudah dikasih rambu-rambu di sini. Bapak-bapak gereja kita itu sudah memberikan buku-buku ini, ya kan? Artinya apa yang yang di, di, diketahui di dalam gereja Katolik ini itu bukan satu-satunya, ya kan? Nah, di mana lagi itu disampaikan? Itu kita bisa lihat lagi uh, di uh, apa? Sebentar, saya lihat ininya uh, ayat lain itu yang mengatakan demikian. Uh, ini di dalam uh, jadi apa yang diajarkan oleh para rasul jadi kita mengetahui itu dari mana itu misalnya kita kalau baca di Injil ya kan uh, dalam Timotius 3.15 nah Timotius ini ya kan dia pada saat itu belum semua uh, apa kitab-kitab Injil ini ditulis jadi dalam Timotius 3.15 dikatakan, Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni gereja, Allah yang hidup, koma tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya kan? Nah itu kemudian 2 Tesalonika 2.15. Sebab itu berdirilah teguh dan peganglah pada ajaran yang kami terima yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis, nah ini di sini udah jelas itu, jadi tidak hanya yang tertulis itu ada juga yang tradisi lisan tradisi lisan ini inilah yang kita sebut uh, apa uh, tradisi uh, atau ini apa tradisi suci ini yang kita pegang, gitu ya kan? Nah dari mana tradisi tradisi suci ini ya kan? Nah, tradisi suci itu adalah apa atau semua yang diterima, baik itu tindakan, perkataan, ataupun apa yang mereka rasakan ketika bersama dengan uh, Tuhan Yesus. Perbuatannya, cara hidupnya, bagaimana mereka berbicara, apa yang mereka pelajari atas dorongan Roh Kudus, kemudian pengajaran bap Bapak Gereja berupa tulisan dan kebiasaan. Kemudian, hasil-hasil konsili, pengajaran paus, maupun liturgi gereja gitu, jadi itulah yang masuk di dalam tradisi suci. Nah, sehingga kita bisa katakan sebetulnya, tanpa kitab suci pun, gereja tetap hidup, ya kan? Jadi, eh, 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 jadi jangan merasa bahwa, eh, kan? Jadi, jangan merasa bahwa eh, ya hanya hanya kepada itu saja yang enggak, ya kan? Tanpa. Tanpa Injil yang ada itu berdasarkan tradisi suci, gereja tetap akan hidup. Ya kan? Jadi kita orang Katolik sudah memahami itu. Tadi saya sudah baca ayat-ayat itu. Jadi seperti tadi yang sudah diulas oleh Pak Analis bahwa kalau kita memahami Kitab Suci ini tanpa mengetahui konteks tertulis atau konteks bagaimana pada saat itu ditulis, bagaimana situasi dan kondisinya, bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu bagaimana setting masyarakat pada saat itu kita akan melakukan interpretasi yang yang sangat bebas bahkan cenderung melawan cerita ini contoh yang paling gampang saya ambil contoh kita merdeka kita baru 76 tahun merdeka Republik Indonesia ini tiba-tiba ada suatu tulisan yang mengatakan wah waktu aku kecil saya seorang pahlawan nasional dari Surabaya Pak apa Cokro Aminoto mengatakan saya punya uh, apa anak uh, saya punya anak yang kos sama saya dulu waktu masih muda itu itu ada anak yang pintar sekali namanya Kusno ya kan Kusno ini pintar sekali ya kan nah dia pintar sekali Suatu saat ternyata dia hebat dia bisa uh, bersama-sama membawa negara ini tentu kita akan kalau kita tidak mempelajari sejarah ini kita tidak mengerti siapa orang yang dimaksud kalau kita tidak tahu konteksnya kita tahu siapa maksudnya tetapi kalau kita ngerti kita merunut kembali tulis teman-temannya yang kos barengan sama Pak Kusno Kusno tokoh Kusno ini kemudian informasi dari keluarganya Pak Cokro Aminoto kemudian anak-anak cucu-cucunya Pak Kusno, kita akan tahu siapa tokoh Kusno ini. Dan itu tidak salah dan tidak meleset. Itu kira-kira demikian. Itu baru 76 tahun. Bagaimana kalau ini udah ribuan tahun? Coba bayangkan. Dengan ribuan tahun udah 2000 ini. Kalau kita hanya, oke okay, saya hanya pegang kitab suci teks ini. Itu itulah akibatnya nanti kalau kita tidak berpegang kepada seperti yang tadi saya sampaikan nanti kita akan punya khusus satu kusol dua kusol tiga Ya empat karena masing-masing mengatakan saya paling benar ya ya jadi untuk itulah makanya perlulah suatu uh, apa uh, apa perlulah suatu uh, suatu cara untuk memahami ya kan bahwa yang tertulis itu harus ada uh, apa harus di, diajarkan menurut pakemnya pakemnya relnya apa jadi pengajaran itu harus lewat magisterium kita perlu karena magisterium inilah mereka yang menjaga semua tradisi suci menginformasikan ini loh relnya supaya kitab yang tadi itu tidak dibawa untuk jadi penyembah uh, uh, lucifer penyembah saya maksudnya tapi salah loh Lucifer yang itu ini juga hasil yang nggak benar. Lucifer itu sebetulnya artinya uh, di, di di tahun 300-an itu ada orang suci namanya Lucifer ya kan. Jadi maksudnya uh, Yesus yang jahat atau apa gitu kan. Jadi uh, uh, itulah sebabnya kita perlu ya kita perlu untuk 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 uh, mempunyai dan gereja memang sudah disampaikan bahwa kita selalu berpegang pada tiga hal, ya tradisi suci. Ketika kitab-kitab Injil belum ditulis, ada tradisi sucinya. Tradisi ini kemudian melahirkan kitab suci. Kemudian magisterium mengajarkan ini loh hal yang benar. Begitu kitab suci udah tertulis, dibalik, ya kan, umat silahkan baca kitab suci, tapi jangan uh, apa? jangan interpretasi bebas-bebasnya masing-masing mengaku bahwa Roh Kudus ada ininya, ada pengajaran dan pengajaran-pengajaran itu kita ikut, ya Kita harus taat karena sejak semula orang-orang inilah yang dipercayakan karena Tuhan Yesus sendiri sebelum naik ke surga dia membentuk organisasinya dia tidak meninggalkan begitu saja begitu apa dia naik ke surga dia bilang goodbye selamat jalan enggak dia siapin organ-organnya dan organ-organnya itu ya sampai sekarang yang kita lihat mulai paus, uskup, kemudian eh, apa, ada pastor, kemudian ada dikonnya Nah itu kira-kira begitu dari saya dulu, Pak Damai. Lanjut. Saya mau nyembah An -an. dong. <laughs> ya. Ampun ya, Pak jangan disembah. Ya. <laughs> uh, Pak Analis. Ini ada pertanyaan ya. dari adikku yang tampan, Sima Garuda, uh, mungkin Pak Analis ya. atau Umi ya. Uh, Om Dame, saya mau tanya. Ini sebentar saya ambilkan. Oh. Om Dame, saya mau tanya. Pak Martin Luther pakai perjanjian lama apa dari Masoretik editan Rabi Yahudi Antikristus atau dari Vulgata? Silakan, Pak Analis. Ya, ini uh, saya mungkin tidak menjawab secara gamblang karena udah keburu ada di dalam otak saya. Nanti langsung dilanjut oleh Kakak Gea, oleh Kakak The Geas. Begini, ini gara-gara si Kakak Lucifer, sembahan saya masuk, saya langsung banyak pikiran, langsung saya mau sampaikan sambil lanjut sama Om Geas. Nanti begini ya, uh, kepada semua teman-teman yang di live chat ya. Kepada Spartan, Cecilia Suralin, halo Sima Garuda Terus semuanya ya uh, Kepada Abdu Masih Al-Arkabil uh, Terus kepada uh, Win, Wewin Pe Petrus Batu Karang ya Terus kepada lagi uh, Dan lain, lain Ya semua Dan lain-lain Ya Nito, Nito Wops ya Halo salam kenal semua Tolong beritakan kepada teman-temannya Ya, yang suka nonton YouTube, datang ke YouTube channel Damai Kasih Channel DKC. Di sini syarat-syaratnya adalah masuk obrol YouTuber DKC dengan syarat-syarat tidak usah pernah baca Alkitab. Ya. Tidak perlu harus delapan kali baca Alkitab di sini. Ya. Itu syarat-syaratnya. Kalau mau menjadi uh, uh, apa uh, ya mau beriman kepada Kristus yang sesungguhnya. Ya, jadi malah di dalam channel DKC ini dilarang baca dulu deh. Nanti dituntun di dalam DKC, dikasih kacamatanya nanti. Dikasih tongkat estafetnya nanti. Itu yang saya selalu sebetulnya saya mau ya pokoknya gitu dulu aja karena nanti kepanjangan ini si si, si Om Gia sudah mau ngegas ini. Ya, nah jadi ini sebetulnya inilah yang namanya kabar baik di dalam dunia YouTube. Beritahu sama calon-calon youtuber yang 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 cenderung akan menjadi uh, iblis virtual, sebelum menjadi iblis kayak Kakak Lucifer, ya itu channelnya Kakak uh, Lucifer, sebelum jadi iblis beneran, datang ke YouTube ini dengan syarat jangan pernah baca kitab. Kenapa saya kedengarannya saya nyeleneh? Tidak, Pak. Karena para youtuber calon iblis virtual itu memegang buku itu. Apa bedanya dengan teman-teman saya yang satanik? Apa bedanya waktu saya nanya nomor SDSB ya porkas ya dengan bawa gudang garam kretek merah. Saya dikasih-kasih ayat sambil diselipin nomor ayatnya disuruh pasang. Ya, itu fakta itu dekat Gunung Sari itu rel kereta. Itu sama yang di arah ke, ke ke Tanjung Kait ini di, di Tangerang Biasa dulu kita tiap minggu kita sibuk ke dukun itu. Ya. Nah, apa bedanya dengan para YouTuber calon virtual iblis itu? Karena mereka menggunakan kitab yang sama. Gitu loh, nanti kalau kapan saya bisa share, karena saya agak gaptek, agak on. Eh, saya sudah dapat foto itunya, eh, eh, Book of Moses. Namanya ya Kitab Musa, itu yang digunakan oleh para, -para komunitas satanik. Sama gitu loh, awas jadi ya begini aja dah bahasanya yang enak lah ya para para pengusung sholat skriptura ya saya mau kasih tahu saya sebagai dukun aja nih malam hai orang-orang yang hanya menyanjung semata-mata sholat skriptura saya, saya mau kasih pesan anda anda ringkih kecebur gitu loh sangat ringkih peganganmu peganganmu pegangan tunggal gitu loh, semata-mata. Jadi Anda sangat ringkih kecebur dan problemnya adalah Anda-anda yang semata-mata memegang sholat skriptura. Anda itu nampak indah. Karena kenapa? Karena nenek moyangmu mo adalah ya saya nggak sebut dah begitulah ya. Ya pokoknya udah kayak begitu. Jadi, anda <laughs> Pak Analis, tolong diperjelaslah Pak Analis. Jangan membuat saya punya Pak ngentang, Pak. Jadi lebih diperjelas gas kan, eh, gitu Pak Analis. Lagal, Pak. Ugo, Pak. Aduh, gas, Pak. Moga Ayo, Pak Analis. Silakan Pak Analis, silakan. Kok mati suaranya Pak? Halo. kuliah oh, ya. ya sebetulnya kalau mau jujur, kalau mau jujur, sebetulnya orang-orang yang beragama secara apostolik, secara rasulia ya, sebetulnya lebay orangnya, asal tahu aja. Karena kenapa? Karena mereka beriman. Lengkap. Kalau bahasa kerennya, secara holistik. Gitu loh. Benar, benar. Jadi, sebetulnya komunitas anak cicitnya Rasuliah itu sebetulnya ya, nanti kapan ada waktu berbagai bangsa itu ya ya lebay, sebetulnya itu bahasa ringan sebetulnya lebay, sebetulnya lebih mendalam sebetulnya e, jadi sikapnya seperti gini loh sikapnya seperti e, e, saya pakai ibarat ya ini nanti salah paham lagi nih banyak yang nonton nanti posisinya, posisinya orang-orang yang beriman secara rasuliah itu e, ya seperti, aduh ya, ya seperti goyim melihat yudim begitu loh. Manusia, gitu. Jadi manusia cuma dibelah dua, pihaknya dan bukan pihaknya. Karena kenapa? Tak terbantahkan beriman secara keseluruhan, holistik, gitu loh. Eh tapi jangan ditangkap semua deh. Ini kajian tahunan dia omongin dalam hitung menit. Maaf lah, nanti jadi salah paham. Udah mundur aja. Ya ya, makasih. Dani, baca. Oke, okay, siap. Analis. Pak Ketua, mudah-mudahan tidak terpental lagi Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, mic-nya Pak Ketua. Ya, yeah, selamat malam. Shalom, salam sejahtera shalom. untuk kita semua. Shalom. 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 Saudara di live chat. Mantap. Shalom, shalom. Joss. Ya, ini signalnya kayaknya uh, naik turun berkata ini jadi tidak terlalu gitu. Iya, saya juga iya, naik turun. Udah balik terus ini. Itu lagi. Mangga, mangga. Ya, uh, mungkin barangkali ya hanya sepintas saja ya. Kalau yang lain kan saya kira sudah sudah cukup jelas tadi ya. Teman-teman uh, yang di live chat sekarang ini ada fenomena baru ya. Uh, kalau uh, kalian ikuti uh, ngobrol antara uh, pendeta mengapul sagala kemudian MJM dan uh, Esra Soru Terus kemudian part 2-nya itu uh, Dikin Ganas juga masuk uh, fenomena barunya gini uh, itu mereka ngobrol tentang aliran sesat ya dalam hal ini yang mereka soroti uh, Wanis Pantai Kostal yang dibawa Joko Widodo. Nah, mengapul meng uh, pendeta Mengapul segala posisinya apa dia dia mengatakan bahwa untuk bisa uh, uh, menanggulangi ini dalam konteks Uh, pemahaman atau penafsiran uh, ayat-ayat Alkitab, dia butuh tradisi Bapa Gereja itu keluar dari uh, pernyataan pendeta mengapur segala. Uh, kalau uh, e Mjm, Mjm malah mengatakan uh, dia butuh uh, semacam uh, uh, pengajaran atau uh, wewenang mengajar model-model komunitas gerejawi. Jadi dia mm -hmm. sudah mulai mengarah ke magisterium. Pak ketua, Ayat, gimana? Itu berita kapan, Pak ketua? Berita kapan itu? Eh, nanti enggak, di, di, didengar saja itu, itu apa ngobrolnya itu sudah berapa bulan yang lalu itu. <laughs> eh enggak, bulan atau beberapa uh, waktu yang lalu lah. Itu ya, ngobrol ya, lanjut, antara lanjut, ketua, uh, Pendeta Mangapul, ya. MDM, kemudian Estra. Nanti part 2-nya eh uh, uh, Pendeta apa? Deking muncul. Nah, Dengi ganas dia sudah 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 mulai alergi dengan sola scriptura sepertinya. Dia sudah mulai uh, memunculkan uh, apa ya uh, total scriptura. Jadi sudah tidak lagi sola scriptura dia. Dia bilang dia lebih suka pakai total scriptura. Gitu. Untuk apa uh, menjawab berbagai tantangan. Nah, tetapi kalau di Amerika itu hampir semua dan diwakili oleh uh, para apologetik Sam Samon, itu mereka sudah bukan lagi uh, sola skriptura atau total struktural tapi mereka prima struktural nah itu sudah model-model seperti uh, gereja katolik yang uh, kitab suci bukan uh, satu-satunya pilar nah jadi memang fenomena ini sudah bergeser ke arah sana nah saudara-saudara yang uh, spartan atau selvi uh, yang tadi sempat masuk ya kalau saudara selvi terus uh, siapa lagi itu penyembah itu nah mungkin sudah mulai harus uh, melihat uh, arah Pergerakan ini tidak lagi uh, mengusung sola struktural. Minimal para kaum Injil ya, karena Injil Reformat itu kan uh, macam pendeta mengapul, MJM, Ezra, kemudian uh, Deking Gandas, itu sudah seperti itu. Jadi posisi mereka sudah berubah. Nah, tadi kan singgung mengenai uh, magisterium ini, ya. Jadi sebenarnya bahasa ringkasnya atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, arti dari magisterium ini kan. Uh, wewenang mengajar. Nah, wewenang mengajar ini dikatakan tidak dapat salah. Itu ada 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 tiga kondisi atau tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, uh, uskup Roma atau paus berbicara dalam kapasitas sebagai pengganti Rasul Petrus atau dikatakan ex katedra Jadi dalam posisi dia sebagai pengganti Rasul Petrus dia berbicara. Nah itu syarat pertama. Syarat kedua dia mengajarnya itu tentang iman dan moral. Jadi bukan tentang matematika, fisika atau melukis, enggak. Tentang iman dan moral. Syarat ketiga pengajaran itu diperuntukkan untuk gereja universal. Nah tiga syarat ini kalau dipenuhi maka ya dan amin, infabel begitu. Maka pengajarannya dikatakan ya dan amin arti kata bahwa eh, tidak dapat sesat atau tidak dapat salah itu kondisi yang memang eh, harus terpenuhi untuk eh, suatu pengajaran dikatakan infabilitas atau infabel tidak dapat salah nah itu secara ringkas saja sebenarnya mau di eh, eh, saya sampaikan ya nah sehingga eh, spartan misalnya spartan atau mungkin penyembah ya konteksnya ke arah sana itu kalian sudah mulai harus bisa melihat ataupun eh, mulai mengikuti eh, nah kenapa Uh, seperti macam uh, pendeta mengapul, MYM, kemudian Ezra Soru, kemudian daging Ras, mereka mer mengapa mereka begitu uh, uh, sudah mulai bergeser? Karena itu tadi mereka tidak bisa lagi uh, memegang sholat struktural untuk menjawab semua tantangan. Begitu. Nah kemarin kan waktu kita di uh, channelnya Asehake kan saya sudah memberikan suatu pertanyaan dan kemudian uh, menjelaskan uh, mengapa Tuhan Yesus tidak tulis saja sebuah kitab, supaya tidak ada jadi masalah, kan? Begitu kalau Tuhan Yesus sudah tulis kitab, kitab suci, ya sudah. Orang tidak akan bertanya-tanya lagi, ini asalnya dari mana, siapa ini, kan begitu. Tapi kan kemarin sudah kita jelaskan, bahwa uh, Yesus Kristus adalah uh, kepenuhan daripada Wahyu Allah. Dan uh, tidak ingin membatasi dirinya, hanya Terbatas pada huruf-huruf dalam sebuah buku, tetapi eh, menyediakan dirinya yang adalah eh, firman hidup ataupun injil hidup itu untuk kemudian eh, digali eh, di eh, hidupi dalam eh, kehidupan umat eh, beriman. Di samping itu, ya, karena dia adalah eh, jalanan kebenaran dan hidup, sehingga. Eh, jika terbatas dalam sebuah kitab yang mungkin terdiri dari beberapa lembar, maka agama Kristen akan menjadi agama buku. Agama kita tidak mungkin bisa beradaptasi karena sudah dibatasi oleh huruf-huruf dalam kitab suci. Tetapi karena Injil kita adalah firman yang hidup, maka... Dia selalu up to date, selalu mampu menjawab berbagai macam persoalan ataupun tantangan uh, di segala zaman, segala strata maupun uh, segala uh, budaya peradaban. Nah, itu sebenarnya konteksnya di situ. Nah, kalau kita hanya toh uh, mengkerdilkan dia hanya dalam bentuk sola scriptura, yaitu ya itu Kita terperangkap di situ saja, kita tidak mampu. Dan ini sudah disadari oleh uh, pendeta seperti Mangapul, M.J.M. Atau daging lah. walaupun mereka masih malu-malu juga untuk uh, merujuk kepada uh, kitab suci tradisi suci maupun uh, magisterium yang uh, menjadi pilar iman uh, eh, Katolik, mereka masih malu-malu untuk bisa mengarah ke arah sana. Sebab, kalau mengarah ke arah sana, nanti kan malah uh, seolah-olah bahwa ayah, ayah, kembali lagi ke Katolik, kan begitu. Sementara kan ini, kan harus uh, bisa uh, berdiri teguh tanpa harus. Uh, Melirik-lirik ke Katolik, kan begitu? Itu hal yang lumrah saja. Nah, sementara itu saja, bro. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih, Pak Ketua. Mohon maaf, ini ada sesuatu yang mengganjal harus saya selesaikan untuk rekan-rekanku yang luar biasa yang selalu stay di tim kita. Oh ya tadi tadi Bu tadi ada pertanyaan ya tentang Heronimus eh, pada waktu apa tadi ya? Menterjemahkan kitab ke Lombok Gata ya. Tenggung ini tim ya. Garuda Pak Ketua. Om Damai jangan lupa pertanyaan tadi. Karena pertanyaan menarik. Oh apa Martin Luther kanonkan hmm. perjanjian lama dari Masoretik editan Rabi Yahudi anti Kristus atau Vulgata Katolik silakan Pak Ketua Ya memang eh, kalau yang seperti tahun saya ya dia menggunakan eh, Vulgata ya tetapi kemudian eh, acuannya dia belakangan kan tidak lagi eh, Vulgata eh, tapi justru menggunakan uh, masoretik pada waktu dia uh, mengeluarkan uh, beberapa kitab perjanjian lama tersebut. Begitu. Nah sementara Fulgata sendiri kan juga uh, menerjemahkan selain daripada Septuaginta juga menggunakan tulisan-tulisan uh, Ibrani ya. Nah tulisan-tulisan Ibrani ini yang kemudian uh, berkembang, kemudian menjadi... Uh, masoretik artinya masoretik menggunakan tulisan-tulisan Ibrani ini untuk kemudian dia uh, menulis uh, masoretiknya itu. Nah, memang setelah sejak uh, Jamnia atau abad akhir abad pertama ini kan sudah mulai terjadi uh, apa ya? Uh, perpisahan ataupun uh, pergesekan ya sehingga Rabi-rabi uh, ini kini mereka, ini kan akhirnya apa ya, istilahnya uh, menggunakan kitab-kitab uh, mereka, kemudian uh, memberikan uh, ya, kalau mau dibilang uh, ditulis ataupun dicatat, sebisa mungkin jangan sampai uh, doktrin dogma Kristen itu uh, bisa dengan mudah ditemui dalam perjanjian lama kurang lebih seperti itu minimal perjanjian lama Ibrani ya nah, tetapi kalau perjanjian lama menggunakan Septuaginta eh, mereka tidak bisa buat apa apa nah itulah maka makanya mengapa uh, mereka pada waktu mengkanon mereka tidak mau juga uh, menerima kitab-kitab lain yang ada di Septuaginta gitu. karena kalau berbicara Septuaginta uh, yang dalam terjemahan Yunani itu uh, Kata-kata ataupun teks-teks uh, yang dalam bahasa Yunani itu sangat mendukung sekali, eh, nubuat-nubuat yang mengkerucut kepada Yesus Kristus. Nah, contoh sederhana saja yang dikatakan di saya, berapa itu yang kalau dalam bahasa Ibrani-nya diterjem, uh, dalam kata, dalam uh, Alma, ya tidak salah, tetapi Alma ini tidak bisa langsung diterjemahkan ataupun langsung ber, uh, mengarah kepada uh, perawan. Tetapi lebih kepada gadis muda, walaupun gadis muda juga eh, perawan termasuk di dalamnya. Tetapi kalau pakai septuaginta, septuaginta itu jelas sekali partenos. Partenos itu tidak ada, tidak ada terjemahan lain, kecuali memang mereka yang masih eh, perawan, begitu. Nah, eh, rabi rabi ini, ini kan mereka eh, mulailah eh, membuat yang model-model seperti itu. Supaya eh, nubuatan tadi walaupun ada tetapi tidak serta-merta langsung uh, mengkerucut kepada uh, tokoh Yesus Kristus ini yang mereka tolak ini. Dan itu berpuncak setelah uh, uh, pemberontakan uh, bar, apa berapa ya. Jadi setelah setelah uh, tahun 70 kehancuran Bait terus nanti di tahun 100 tahun berapa itu ada pemberontakan juga bernafas Barnabas bar atau bar sama itu. Nah di situ kan mereka sangat mengharapkan sekali bahwa komunitas Kristen yang Yahudi ataupun komunitas Kristen yang uh, sudah membesar ini, yang sudah mulai banyak juga bisa bekerja sama membantu untuk uh, memerangi uh, penjajah Romawi. Nah tetapi karena si siapa si Barabas apa si Bernabas ini mengklaim dirinya adalah sang Mesias itu ya jemaat perdana bilang loh kamu Kok mengklaim diri sebagai sang manusia atau sang Kristus Itu loh, kita punya sang kristus kan sudah ada. Nah, di situ akhirnya tidak ada simpatisan terhadap perjuangan mereka. Komunitas eh, kekristenan benar-benar akhirnya terpisah di situ. Nah, mulai sejak saat itu ya, semakin eh, memperburuk hubungan antara Yahudi dan eh, kekristenan ya, sehingga itulah kata-kata eh, dalam bahasa Ibrani ataupun eh, nubuat-nubuat itu ya. Pokoknya dibuat eh, kata-katanya. Yang tadinya kalau dia tetap bertahankan, maka itu spesifik sekali. Contohnya seperti tadi Alma tadi itu. Dia harus ganti supaya jangan spesifik kan, begitu. Walaupun tetap dia juga kan menggantinya uh, juga dalam konteks bahwa uh, tidak menghilangkan, apa... Uh, tidak bertolak belakang, jadi dia tetap masih merasa bahwa walaupun saya ganti tapi tidak bersalah lah karena saya menggunakan kata alma dan dalam alma itu kan juga ada namanya perawan karena namanya garis muda, garis muda bisa terdiri dari perawan atau non perawan kan begitu. Nah jadi dia model-model seperti itu. Nah Fulgata Santo Jerome uh, menggunakan teks-teks -tek ini dan sempat pada waktu itu uh, Santo Agustinus sebentar juga Santo Agustinus sempat juga uh, mengungkapkan ketidakberatannya mengungkapkan keberatannya terhadap uh, Santo Jerome pada waktu menggunakan teks-teks uh, Ibrani untuk uh, menjadi rujukan pada waktu dia menerjemahkan Vulgata dan dia uh, beberapa puluh tahun ya sempat uh, melakukan uh, pendekatan ataupun ya risetnya sehingga dia harus uh, tinggal di Yerusalem be beberapa puluh tahun dalam rangka menyelesaikan salinan full itu, nah, tetapi ya karena dia menggunakan juga referensi tulisan-tulisan uh, Ibrani tadi, nah dia sempat juga uh, mendapat uh, kritika dari Santo Agustinus, walaupun uh, akhirnya juga Santo Agustinus tetap pada imannya yang ortodoks ya artinya mengatakan bahwa saya tidak akan percaya kitab siapapun selain yang ditetapkan oleh gereja. Nah, itu kan posisi Santo Agustinus, walaupun dia tahu bahwa ada beberapa uh, rujukan teks Ibrani yang tidak uh, se apa ya tidak uh, se asli kalau dibandingkan dengan rujukan teks Septuaginta Al asli dalam arti kata tadi itu artinya mencoba untuk apa <tuh> ya mengaburkan nubuat-nubuat yang kalau tidak dikaburkan otomatis semua tahu persis uh, apa Yahudi semua akan tahu bahwa memang ini mengarah kepada figur yang sudah mereka salibkan pada waktu itu. Mungkin seperti itu. Kalau yang dilanjutkan yang lain silakan silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Ini sudah waktunya nanti closing saya berikan untuk Om ya. habis Om Gia, Pak Suto, terus sesembahanku Pak Wakil baru Pak Ketua yang pertama yang saya sampaikan untuk rekan-rekan dan ibu bapak yang saya cinta yang saya kasih dalam persekutuan satu kudus katolik apostolik saya sebagai saya pribadi umat katolik firman itu menurut saya kudus Alkitab itu kudus oleh karena itu saya tidak berani sembarangan untuk berbicara firman tidak berani. Di Katolik sayang saya mengikuti Katolik mulai tahun 85 saya dibaptis sampai hingga sekarang, yang berhak untuk menafsirkan firman itu Romo berkaitan adanya sakramen ekaristi dan di saat homili itu pun kadang Romo dalam penyampaian homilinya eh, tidak spesifik dalam bacaan Uh, bacaan uh, Injil, kan beliau banyak berbicara ke sharing kehidupan. Mungkin umat awam Katolik menyimak kan seperti itu ya. Romo tidak pernah spesifik dalam bacaan Injil dalam membicarakan homilinya. <tuh> Oleh karena itu bagi saya secara pribadi firman itu kudus tidak boleh untuk sembarangan. Dalam nama Yesus tidak boleh seperti itu. Kan di 10 perintah Allah sudah tertulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tidak boleh ya, hati-hati. Tapi kalau umat Kristen non Katolik lainnya ya, monggo silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara seiman dalam satu tubuh Kristus di Katolik adalah yang masih mengimani adanya 2 plus 1 yang baru kita bahas hari ini Dua plus 1 2 itu tidak bisa dipisahkan yaitu tradisi dan kitab suci plus satunya adalah magisterium gereja yang masih mengimani adanya Dua plus 1 dan 7 sakramen 7 sakramen serta dogma doktrin katolik satu kudus katolik apostolik carilah siapa itu yang saudara seiman sekatolik itu kalau tidak ada ya berarti bukan saudara seiman setubuh melainkan saudara sebangsa setanah air Indonesia karena saya tinggal di Indonesia Begitu ya Bapak jelas ya enggak usah blunder enggak usah bingung enggak usah bulet karena silakan Om Gia monggo Om Baik, ya, uh, ada tiga poin yang saya sampaikan di bagian uh, closing statement ini. Yang pertama, gagal paham yang sering terjadi dengan saudara-saudara kita yang solas skritura itu adalah yang pertama, tidak mengerti apa artinya tradisi suci dan apa isinya, tapi sudah memfonis dan memberi kesimpulan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saya kembali lagi mengulang, tradisi suci itu seumpama sebuah pohon, dan di pohon itu, pohon yang sebatang itu, dia punya cabang-cabang. Oke, bahkan mungkin dia punya buah. Kitab suci itu salah satu dari cabang yang ada di pohon itu, sementara cabang yang lain masih ada. Maka, ketika hanya mengambil satu cabang, maka banyak hal yang ditinggalkan dan dibuang. Itu artinya apa? Kalau hanya mengambil kitab suci saja, itu artinya sudah hampir membuang 90% dari ajaran para rasul. Ya. Kenapa? Ya, saya perjelas ya. Kalau kitab suci itu hanya sebatas kitab suci, okelah. Okay kita uh, ikuti cara berpikir mereka. Sola scriptura hanya yang tertulis dalam kitab suci yang dipercayai, oke, okay. atau prima skritura, atau apalah istilah-istilah itu. Yang penting, intinya yang tertulis yang mereka yakini. Sekarang, pertanyaan sederhana saya adalah: kan, tulisan-tulisan dalam kitab suci itu ada pasal-pasal, dia berakhir. <tuh> Baiklah kita misalnya mengatakan kisah para rasul itu adalah sebuah sejarah yang menceritakan aktivitas para rasul setelah kematian Yesus. Dan itu berhenti pada pasal 28 atau bab 28. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah berhenti pada pasal 28, lalu cerita yang lain kemana? Apakah setelah itu sudah hilang kekristenan? atau masih ada. Kalau masih ada, ceritanya di mana? Ya, ceritanya di mana dan apa yang mereka ajarkan? Tidak ada ditulis setelah itu. Ya. Berarti hilang dong kekristenan kalau hanya itu yang dipercayai. Ya. Contoh lagi. Yohanes 21 ayat 25 mengatakan masih banyak hal yang diperbuat Yesus yang tidak ditulis dalam kitab ini seandainya ditulis agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis artinya apa kalau masih ada di mana coba di mana kitab suci yang mengakui masih ada yang diperbuat Yesus tapi apakah dengan demikian ya, tidak penting yang dibuat oleh Yesus yang lain itu sangat penting saudara-saudaraku. Contohlah, ada orang yang bertanya kepada saudara-saudaraku, ketika Yesus usia 12 tahun sampai 30 tahun, Yesus di Yesus kemana, ngapain? Anda tidak temukan penjelasannya di dalam kitab suci. Ya, e, pernah suatu ketika, ya, ada teman saya, seorang pendeta, kebetulan anaknya sedang kuliah e, pendeta, Lalu dia mempunyai tugas menceritakan apa yang dilakukan Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. Dia minta kepada saya datanya. Dia bilang saya tidak menemukan dalam Kitab Suci. Memang tidak ada. Tapi apakah dari 12 tahun sampai 30 tahun Yesus itu tidak pernah hidup di dunia ini? Oh hidup. Apa yang dilakukannya? Hanya orang Katolik dan gereja apostolik yang tahu. Karena mereka yang punya tradisi suci. Yang lain tidak punya. Makanya olok-olokan itu ada dari umat seberang. Ketika ngomong dengan saudara kita yang tidak punya tradisi itu. Mereka tidak bisa cerita. Kan hilang ceritanya. 12 tahun di bait Allah hilang. Sampai 30 tahun baru muncul di depan umum. Ya. Nah sekarang Pertanyaannya, kalau Anda ditanya seperti itu, bisa nggak menceritakan? Kalau kami Katolik bisa menceritakan, dalam tradisi tulisan para rasul mereka menulis. Dan tulisan para rasul itu tidak masuk dalam Alkitab yang Anda katakan itu. Apakah dengan demikian tidak benar cerita itu? Ya, Benar. Oke, sekarang Spartan Anda masuk ke dalam baru saya jawab. Saya kasih kepada Anda datanya. Anda dari dari sejak zaman kapan di chat di situ banyak ngomong tapi diundang ke dalam tidak berani. Saya tunjukkan pada Anda datanya. Kalau Anda masuk ke dalam saya tunggu. Ini poin saya pertama di penutup ini. Oke. Itu poin yang pertama. Eh kemudian poin yang kedua saya sebenarnya merasa heran dengan saudara-saudaraku yang di luar Katolik ini. Ya. Mereka itu degil hatinya, degil. Ya, dijelaskan yang benar, degil masih. Hatinya degil. Contoh. Saya kemarin menyinggung ada channel yang mengatakan Martin Luther menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa bahasa Latin pada abad keempat. Ada channelnya itu, Tonton saja di diges official saya tanggapi aneh. Kok bisa-bisanya memutarbalikkan sejarah, loh? Mengatakan Martin Luther yang menerjemahkan yang disebut Vulgata itu. Pada Martin Luther, adanya abad ke-16, Santo Hieronymus dan Paus Damasus yang memerintahkannya hidup pada abad ke-4. Kok bisa-bisanya memutarbalikkan fakta sejarah, dan banyak hal yang mereka putarbalikkan sejarahnya. Tapi mereka masih degil ketika dibetulin, ketika dibenahi kebohongan itu. Masih degil hatinya, ya. Yang lain lagi, saya beritahu lagi, yang lain sekarang, misalnya ada aliran Advent bertanya kepada mereka, "Di mana dalam Alkitab perintah merayakan perayaan ibadah pada hari Minggu?" Contoh ya, saya di posisi Advent ini, saya bertanya. Di mana dalam kitab suci Yesus ataupun para rasul memerintahkan beribadah hari Minggu? Mau sampai Anda botak pun tidak ada perintah. Mau sampai Anda masuk ke kubur pun, ubanan tua dan mati Anda tidak temukan kata-kata langsung Yesus. Beribadahlah kamu pada hari Minggu karena Aku bangkit hari Minggu, atau para rasul, para rasul bilang, "Hei, kamu umat-umat yang mengikuti kami, kamu harus beribadah hari Minggu." tidak anda tidak akan anda temukan. Di mana anda temukan penjelasannya? Di dalam tulisan para bapak gereja, tulisan tradisi suci. Contoh tadi saya sudah singgung di awal. Dalam tulisan surat Barnabas, teman seperjalanan Paulus, menceritakan bahwa ya orang-orang Kristiani perdana itu dia tulis tulisan itu letter of Barnabas itu tahun 70 dia mengatakan umat-umat Kristiani itu beribadah pada hari Minggu karena mereka ya menerima Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama itu kata Barnabas dalam letter of Barnabas itu tahun 70 loh yang lebih tua lagi dari Santo Ignatius dari Antiochia memberitahu bahwa orang-orang yang merayakan perayaan Sabat itu artinya mereka tidak menyetujui, tidak tahu, tidak mengaminkan bahwa Yesus penggenapan dari hukum Taurat. Sekarang, Spartan dan pengikutnya semua tolong tunjukkan pada saya perintah Yesus beribadah hari Minggu dan perintah para rasul. Silahkan, saya tunggu ayatnya. Sebelum saya selesai menutup ini, saya tunggu ayatnya sampai sekarang. Saya tunggu, silakan Anda masuk pun tunjukkan pada saya. Selanjutnya, kalau Anda lebih modern lagi, kalau Anda yang suka beribadah jingkrak-jingkrak, pakai band, pakai jas, berdasi, itu mengikuti tradisi yang mana coba? Tunjukkan pada saya. Kalau anda tonton The Passion of Christ, apa, an, apakah anda pernah melihat para rasul memakai e, baju jas? Ya, para imam juga memakai baju jas. Saya tanya, di mana di dalam ajaran para rasul mengajarkan kepada kita kalau kamu jadi imam atau pendeta itu pakai jas berdasi? Itu tradisi suci sederhana itu. Karena para rasul itu memakai tradisinya kebiasaan hidupnya orang Yahudi. Yang masih dilestarikan oleh gereja apostolik sampai sekarang. Para imamnya memakai ya jubah. Ya. Yang lain, yang lebih menohok lagi. Saudaraku Spartan, tunjukkan kepada saya perintah Yesus. Karena di dalam 1 Timos, Timotius 2 ayat 12 13:14 Di sana dilarang seorang perempuan menjadi pendeta. Dikatakan begini, perempuan hendaknya berdiam diri dan aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar. Kenapa sekarang di gereja Anda ada pendeta? Rasul Paulus mengatakan tidak boleh pendeta perempuan. Siapa yang merubah itu? Tolong tunjukkan pada saya pada perjanjian lama di mana imam perempuan dari keturunan Lewi tunjukkan pada saya ada imam namanya perempuan. Kemudian di dalam kisah para rasul ya atau di dalam kisah murid-murid Yesus di mana dikatakan bahwa itu adalah imam perempuan. Dan kenapa Yesus memilih rasul-rasulnya hanya laki-laki? Kenapa enggak ada perempuan rasul itu? Pakai akal sehat Anda. Ya, gunakan otak Anda untuk berpikir. Ya. Tolong dijawab itu, masuk ke dalam mari kita preteli semua apa yang Anda ajarkan itu. Itu baru yang kedua. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Saya ingin menantang Anda semua yang komen-komen tidak bermutu di situ, masuk ke dalam, ceritakan pada saya sejarah gereja Anda yang diceritakan kepada Anda tentang kanon kitab suci Anda. Ceritakan pada saya sejarah kanon kitab suci Anda sehingga Anda sekarang memegang kitab suci ini. Bagaimana sejarahnya? Karena Anda 16 abad tidak ada dalam sejarah tolong ceritakan pada saya sejarahnya bagaimana Alkitab ini di kanon saya tunggu siapapun yang ada di live chat itu yang ingin menjawab tiga pernyataan saya di bagian penutup ini meskipun penutup saya menunggu anda semua yang komen-komen tidak masuk akal tidak pakai otak di di chat, di di chat itu ya kalau anda memakai otak anda sejarah waras ya ini saya pakai kata-kata yang dibuat oleh uh, Christian Prince. Kalau Anda memakai otak Anda secara waras, maka Anda akan berpikir benar. Dan Anda akan mencari tahu apa yang saya omongin tadi. Terima kasih, Pak Damai. Ya, om Kia, Om Kia. Padahal kan ya. dia itu kan ngefan sama uh, kakakku Bambang Norsena. Terus ngefan sama uh, Christian Prince. Tapi begitu dijelaskan sama beliau berdua masuk di sini kita bahas kok kok nggak waras ya omnya apa yang disampaikan Christian Prein karena ada itu, Christian Prein orang proti itu meng meng menyampaikan kalau Katolik nyembah Bunda Maria di Jawa Christian Prein tapi proti-proti proti yang di sini kok nggak sadar-sadar ya omnya padahal bambang Norsena sendiri menyampaikannya jelas juga gitu loh bukan apa om apa apa ada kebanyakan vaksin atau kebanyakan apa itu om? nggak tahu aku hanya satu pada Mai hatinya degil hmm degil Ya ya ya. oke ya sambil nunggu eh, tantangan dari Om Gia yang di live chat ya tetap ditunggu sama Om Gia lo ya jadi jangan kayak banci kaleng di sini tidak akan dipotong kamu menyampaikan apapun nggak akan dipotong. Nanti Om dia juga tahu diri menunggu sampai Anda selesai. Ditunggu kok. Sambil menunggu kita berikan untuk Pak Analis biar cepat karena kasihan ini baterainya drop. Silakan Pak Analis. Ya Om. Sambil terakhir ini kacau ya. Mohon maklum sinyal ini karena mati lampu sudah berjam-jam. Nanti kalau putus ya sudahlah lupakanlah. Uh, kepada teman-teman Uh, begini, jangan juga buat-buat pertanyaan yang sudah puluhan tahun pertanyaannya gitu-gitu aja. Para youtuber-youtuber YouTuber yang yang ada di ring satunya DKC itu nggak nggak norat-norat amat, begitu ya. Bikin pertanyaan Yesus ini apa nanti nanya Alkitabnya kenapa Konsili itu apa? Itu kan sudah ratusan tahun ribuan tahun ditanya-balik tanya balik main-main lah ke toko buku deh ya main-main toko buku gitu jadi jangan yang cetek-cetek uh, begitu bosan juga ngejawabnya itu kan sudah ratusan tahun pertanyaan itu sama tuh kayak youtuber youtuber yang banyak itu ya ngulak-ngulik ngulak-ngulik yang gitu-gitu aja cemen banget coy gitu loh Nah jadi gini caranya kalau mau uh, apa Menggali suatu, apalah katakanlah, uh, di dalam bidang keagamaan ini begini: peristiwa Protestan, ya, waktu akhirnya terpisah total dengan uh, induknya, yaitu Katolik. Coba lihat dulu suasana pada era itu, ada apa? Karena itu, karena ada gejolak. Jadi, nanti singkat cerita, ambil dari sudut sana supaya rada nggak cemen gitu loh bosen kita uh, ngobrolin tentang hal yang sama begitu ya akhirnya nanti memang perpisahan itu berbeda dengan apa yang diketahui oleh masyarakat banyak sampai hari ini bahkan bahwa itu nanti ada seperti uncur tangan-tangan politik ya keadaan dunia pada saat itu ada gejolak tentang apa uh, uh, waktu itu ada apa itu Uh, buruh buruh tentang buruh gitu ya, nanti dah ini otak saya, terlampau korslet ini ya gitu loh. Jadi di Indonesia pun ada pengaruh tentang itu, bagaimana uh, uh, menjadi pemeluk agama A, agama B, karena nanti para para youtuber, youtuber yang 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 cetek cetek itu ada yang ngegoreng. Tentang ini ada tangan uh, uh, kolonial pada masa penjajahan. Enggak, itu salah. Salah total itu. Belanda waktu itu uh, uh, menjajah Nusantara ini enggak nggak pernah ngusik uh, uh, tentang agama masyarakat asli. Buktinya kenapa? Kan buktinya ya bukan mayoritas uh, uh, yang beragama Kristiani yang ada di Indonesia. Itu kan simpel sekali begitu melihatnya. Nah jadi ya supaya segar begitu loh. Ya menjadi youtuber tuh supaya segar itu para-para viewer-viewer ya. Pergi nanti ke youtube yang cemen-cemen nanyanya sama. Datang lagi ke sini nanyanya sama gitu loh. Ngapain sendiri dijawab begitu. Ya jadi lihat dari angle-angle lain begitu. Ada bagaimana namanya konflik. Bagaimana dia ada sedikit... Uh, yang masalah etnis sebetulnya itu ada masalah ras ya itu nanti kalau lihat dari etnis kelt uh, terus tentang anglo juga itu kenapa jadi dia begitu uh, 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 peristiwa gereja anglikan ya ya tentunya gitu berbasis daripada awalnya daripada uh, raja henry ke-8 dan lain-lain jadi uh, Perpisahan itu, permusuhan itu sesungguhnya tidak semata-mata karena alasan teologis. Sebetulnya gitu loh, itu hanya yang dicuatkan saja. Gitu masalah uh, berbeda pandangan iman dan lain-lain. Gitu karena itu memang sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Itu uh, apa tema-tema itu di Godok terus atau dibahas terus begitu. Nah, jadi... Ya begini caranya teman-teman yang di live chat ya uh, cara melihatnya atau ginilah ya besok besok kalau kita kumpul lagi ngobrol coba kasih tahu gitu sama kita youtuber mana tuh yang 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 anda anda bikin menjadi kayak terusik kalau apa uh, saya nggak pandang uh, jenis Kristen apa enggak uh, ya saya saya nggak nggak pandang gitu uh, karena kita sedang membahas uh, tema dan topik dan saya nggak nggak cari salah benar siapa. Yuk kita belajar yuk begitu ya jadi ya kita lebih segar begitu otak kita. Nah jadi kalau nanti mau melihat uh, uh, kasus daripada Protestan ya uh, yang memisahkan diri dari uh, ke uh, Kristen Katolik, nanti coba belajar juga mem memilah dirinya sendiri bahwa sesungguhnya saya berani yakini bahwa teman-teman para penonton YouTube DKC ini pun bukan Protestan yang original sebetulnya, gitu. Jadi uh, ya dibawakan saja begitu ngobrol di forum uh, DKC ini dengan dengan timnya. K karena gini, uh, saya titip pesan deh nih sambil saya tutup telepon terakhir ya. Gini, periksa dirinya sendiri ini kaum-kaum yang non Katolik supaya tahu jati dirinya pesan saya adalah gini, coba nanti ya ambil itu uh, uh, apa itu uh, buku uh, buku tuntunan di, di dalam gerejanya masing-masing, coba lihat susunan liturginya. Ntar kasih tahu saya, saya bisa tahu anda itu original Protestan atau bukan gitu. Ya termasuk sama Advent, termasuk sama uh, itu ada Baptis, uh, Salvation Army sedikit. Anglikan saya kemarin dengar ada yang ngebahas panjang tentang anglikan. Saya lupa di mana. Anglikan di Indonesia itu di sebetulnya hadir di, di Korpus Christi di kemarin. Oh, ya lanjut. Ah, 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 ah. lanjut. Uh, saya tidak mau ini karena ini nanti. Uh, ya tidak tidak elok lah saya ngobrolin ada hal yang penting sebetulnya tapi saya tidak mau ucap detik ini. Cuman saya mau katakan di Indonesia itu servisnya yaitu bahasa kerennya ya servis ya itu kalau ngomong ya kalau mereka bilangnya sande servisnya itu itu sebetulnya pelayanan kepada staf-staf kedutaan Inggris awalnya gitu ya e, e, jadi para karyawan itu istilahnya ekspatriat ekspatriat gitu saya sudah berapa kali soalnya datang begitu ikut-ikut uh, uh, beribadah di di anglikan yang yang Jakarta. Nah jadi uh, uh, mereka ya ya duh maaf kata ya ini jadi susah itu anglikan aja itu maksudnya etnis gitu loh. Nah jadi gini loh uh, lupakan dulu di dalam pikiran ini kebanyakan netizen plus 628 ya. Kalau ketemu saya, jangan ada yang ditabuhkan dulu. Artian etnis, artian uh, sukuisme, artian ini, itu aslinya nggak ada yang negatif. Orang saja salah menggunakan atau memperalat artian sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu pun keliru. Itu sangat keliru menggunakan istilah sara sebetulnya gitu loh karena suku agama dan ras itu sebetulnya ketiga ucapan itu sebetulnya sama itulah yang namanya etnisitas dan antar golongan biasanya diartikan dengan politik gitu ya uh, ya katakanlah uh, kelompok politik atau apa itu keliru jadi kalau obrol obrol sama saya jangan ada yang ditabuhkan kosakata karena inilah saya jadi teman ngobrol untuk membongkar mindset yang keliru sama seperti udah sering saya ngomong ntar kalau mulut saya ngucap multilevel konotasinya para penonton mikir eh, ini orang lagi ngomongin agama apa lagi ngomongin marketing sih kan begitu tidak ada yang buruk tentang ucapan multilevel tidak ada yang buruk kalau saya mengucapkan sukuisme nggak ada gitu loh karena berbicara, kalau sudah berbicara daripada sejarah, berbicara daripada uh, uh, apa itu ya, ya komunitas atau apa itu ikatannya, ikatan etnik sebetulnya ikatan komunitas tersebut gitu loh. Jadi, jangan-jangan ditabuhkan dulu itu segala ucapan gitu. Nah, supaya kita punya komunitas ngobrol-ngobrol, ini komunitas diskusi, ini jadi apa ya? bahasa lebaynya beda gitu loh. <laughs> gitu loh karena aku perhatikan teman-teman sangat ya terima kasih deh ya mau ngobrol sama saya datang ke ke, ke YouTube channel DKC dan tim. Kenapa? Cuman yang saya sayangkan gitu loh. Main ke YouTuber lain bawa pertanyaan yang sama ke sini. Buat saya cemen dan cetek begitu. Males saya jawabnya lah. Karena kenapa? Biasakan, biasakan ya. Kalau sudah ketemu sebuah doktrin, apalagi dogma itu, sudah harus, eh, kalau dogma itu ketetapan, sudah ya, bagi, bagi pihak A, pihak B, manggut-manggut aja udah, oh gitu ya, gitu aja posisinya. Begitu supaya agak-agak beda lah, gitu. Saya nggak saya mau ngucapin supaya agak cerdas, lebay nanti dengarnya gitu loh. Jadi, kita istilahnya bertukar. In, Ber bertukar informasi bertukar ilmu pengetahuan gitu loh bete kita baca di di ruang pemain bilang yesus waktu umur sekian kemana apa buktinya ini mana itu kan pertanyaan ratusan tahun yang dimana ada di toko buku jawabannya gitu loh ada di ada ada di perpustakaan per per jawabannya saya nggak mau nyebut di internet karena di di internet itu silahkan dibaca, namun hanya selayang pandang karena internet itu isinya atas usulan, tidak bisa menjadi pakem. Tapi bukan berarti uh, dilarang ya tentang Wikipedia, ya Google dan lain-lain boleh, tapi itu hanya mengantarkan saja. Tapi pada saat mau serius, tolong jangan berbasis internet. Ya, sewaktu-waktu bisa berubah itu di internet. Kan kemarin baru berubah tentang bahasa dari pihaknya uh, 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 apa itu organisasi ibu dan anak kan akhirnya kan berubah itu uh, uh, tentang mengartikan uh, uh, perempuan atau wanita uh, Wikipedia terima usulan kok terima perubahan gitu jadi bu, jangan menjadi pakem dalam hati kita jangan gitu loh kalau sebagai bacaan, oke-oke, okay, okay, aja lah, atau sebagai pengantar, kita obrol apa segala, oke okay, lah ya. Nah, jadi itu aja pesan saya, karena saya sempat juga bilang, ya, nanti jadi kacau gitu kalau uh, saya kasih obrolan, karena memang sekarang aja udah, udah terasa, ya, gimana gitu loh, apa yang saya ucapkan jadi kurang enak, mungkin nanti ada yang tersinggung, seperti tadi saya udah mau bahas tapi tidak baik begitu loh, karena. Ya mohon maklum lah begitu kalau kita ngobrol kan dihitung menit begitu ya, ndak ndak bisa saya saya paparkan. Pasti uh, ucapan awal saya pasti bikin kesel ada ada pihak yang sakit hati dan lain-lain gitu karena uh, uh, di dalam uh, agama ini sebetulnya jangan pernah berbasis uh, istilahnya apa ya diskusi eksklusif tidak boleh karena di sini dibutuhkan unsur pembuktian. Ya, jangan terpengaruh sama wartawan senior yang di TV itu, bergaya-gaya bilang suatu hal berita yang penting tapi dia langsung katakan ini berita eksklusif. Itu sangat keliru. Itu tidak akademis. Saya latar belakang saya mantan kursus TVRI tahun-tahun awal-awal itu. Saya satu kelas itu sama apa anaknya yang punya TV7. Dosen saya salah satunya yang paling terkenal pasti tahu kalau saya sebut Ibu Magdalena Daluas. Saya belajar tentang media di TVRI. Dan saya buktikan di dalam sin, uh, di dalam dunia teologi ya uh, yang yang kemarin kita bahas tentang sipnotik itu. Artinya pembuktian itu minimal dua. Gitu loh sebagai seorang reporter, sebagai seorang wartawan, nggak bisa eksklusif. Tapi masyarakat pada kagum sama berita eksklusif. Berita eksklusif kan satu sumber, tunggal, rahasia lagi. Solo dia bangga mendapatkan sebuah info penting begitu, hanya sendirian doang. Terus masyarakat puja lagi. Gitu loh, ah udahlah nanti teman-teman bete dengar saya. Sama satu lagi saya saya kasihan PR buat tidur deh. Itu Tolong besok-besok kalau ketemu saya ngobrol Pastiin dulu deh Itu statementnya pemain bola Si Cristiano Ronaldo bukan tuh Yang dia bilang dia cerekan istrinya Karena istrinya ini sama mertuanya Coba deh pastiin Karena itu kan banyak meme ya Itu ntar saya mau bahas itu Ya sedikit doang paling 3 menit Makasih ya semuanya ya Om Terima kasih Pak Analis Terima kasih statementnya Semakin lama kayak Om Kia ini menyembah patung, Anda membuat sampah. ya. Anda sudah saya persilahkan persilakan untuk naik, tapi malah membuat sampah di tempat saya. Anda saya persilakan naik, tidak mau. Ya mohon maaf ya, saya yakin ya. Pengecut, aneh. Anda selalu membuat sampah di sini. Pak Suto, silakan Pak Suto. Makanya Pak Suto. Mohon maaf ya Pak Suto. Silakan Berkah Pak Suto. dalam. Berkah dalam. Jadi kalau orang yang ngomong di tart itu, enggak usah dikubris. Dia baru belajar ngomong. Apalagi dikiananyain sejarah gereja tradisi kanonisasi dia kanonisasi aja ndak tahu kok itu tradisi suci tradisinya dia apa dari abad 15 tahun 1517 apa tradisinya sejarah yang dicatat mau apa nyatat sejarah apa timbulnya dominasi baru dominasi baru aliran baru, aliran baru itu aja. Enggak menjadi berapa ribu di Indonesia itu. Kalau nyatat itu aja paling catatan sejarahnya. Tidak ada pembelajarannya. Orang dia sendiri, Alkitab, jelas, yang anonin orang Katolik, para rasul-rasul itu dari tradisi suci, dia bisa ngomong oh jadi ya alkitabmu itu sejarah ini kan geblek gitu kalau dia bilangin alkitabnya katolik sejarah terus kitabmu apa kalian hanya nyomot udah begitu yang tidak cocok dengan ajaran yang kamu pikirkan tanyain sama pendeta-pendetamu itu kapan itu Geotrokanonika itu dicopotin itu. Ya karena di Indonesia percetakannya sama-sama dilahi supaya menggampangkannya dikumpulin. Adal itu urut-urutannya di perjanjian lama ada tersendiri-sendiri. Jadi jangan asal ngomong. Kalau tidak tidak punya ilmu, cari ilmu dulu. Membuat statement, bertanya itu tidak gampang. Yang gampang itu menjawab. Menjawab kalau keliru bisa dikoreksi. Tapi kalau Anda bertanya, udah tanya salah, nggak dijawab marah. Udah gitu menyampaikan percuma di ngomong sama kera apa itu benar kalimat kayak begitu itu saya tidak mengukur isinya di tengkorakmu, tapi Anda itu terlalu banyak diselimuti wijen tengkorakmu itu. Jadi itu namanya unde-unde, bukan diselimutin oleh ilmu. Kalau diselimutin ilmu atau masalah itu manusia. Tapi karena diselimuti Wijen ya onde-onde. Lalu diselimutin kelapa parut, klepon. Jadi belajar dulu lah caranya mau menyampaikan sesuatu itu dipikir. Bagaimana sih kok saya sampai mengatakan. Oh sekalinya Alkitabmu itu sejarah ya. Mikir. Kitabmu itu ngambil dari mana. Cuma ngorangin 9 kitab diotrokan Tanyakan sama pendetamu Kalau pendetamu tidak tahu tanyakan nenek moyangnya Ajaran gerejamu turunannya dari mana Jadi jangan sembarang keluarkan kata-kata Tapi tidak ada dasarnya kami di sini mengajarkan kepada umat Katolik awam, kenapa Anda yang sibuk, Anda bukan Katolik awam. Kalau pengen belajar, dengerin apa yang disampaikan para narasumber, dengerin, tanyakan. Kalau Anda tidak tahu, tapi kalau sudah dijawab. Ya mau tidak mau, suka tidak suka itu jawabannya ajaran Katolik. Bukan sekarepnya mau kamu. Itu. Jadi tolonglah bukan gampang untuk bertanya apalagi memberikan statement itu tidak gampang. Saya paling takut saya untuk bertanya itu. Terus terang saya takut. Saya kalau mau bertanya berpikir dan berpikir. Dan saya berusaha memang betul-betul saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan yang saya tanyain sama-sama tidak tahu. Itu. Jadi kalau kami tidak bisa menjawab sekarang, nanti akan saya carikan literatur, besok mungkin bisa dijawab, lusa bisa dijawab. Tapi kalau bertanya salah, bikin statement salah, bagaimana cara ngoreksi Anda? Enaknya marah kan? Enak memang dimarahin. Itu. Jadi belajarlah sebelum bertanya, pelajari dulu. Saya ingetin ya, yang ada di live chat, kalau komen yang sopan. Bangsa Indonesia itu yang dikagumi oleh dunia itu, yang pertama budaya, yang kedua sopan santun. Kamu menganggap para narasumber sini bagikan kera. Padahal kami menjelaskan mengenai isi Alkitab bukan satu-satunya sebagai... Bagi apa, sebagai tonggak, sebagai pilar, sebagai, sebagai pilar. pilar. Karena pilarnya Katolik ada masker trium, ada tradisi suci, tempat Anda tidak ada tradisi suci -nya apa tadi dari awal saya dari 15-17 apa tradisinya. Sementara Anda tak suruh jelasin tesisnya Martin Luther yang 95. Mungkin Anda gebelah gelah, gepan. Nggak usah 95 aja lah. Dari 95 saya tanyakan satu tesis atau dua tesis. Ya akan bisa jawab kamu. Mungkin pendetamu aja ndak tahu. Bukan saya ngukur ukur lah ya. Bukan ukur kecerdasannya pendetamu. Karena Anda dan pendeta Anda hanya mempelajari Alkitab. Sejarah tidak perlu karena ajaran Anda sejarah itu tidak menyelamatkan. Tapi sejarah itu sebagai pilarnya, penyangganya. Ajaran-ajaran gereja itu ajaran yang disuruh oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya yang dipimpin oleh Santo Petrus. Bukan Luther, bukan Calvin, bukan Winsley, itu catat itu. Aku, saya tidak mengkultuskan si Petrus, tidak. Tapi itu memang benar yang dikasih perintah agung oleh Tuhan Yesus itu. Rasul Petrus dan rasul-rasulnya dan rasul Petrus sebagai ketua gerejanya. Gereja dan umat itu batang tubuhnya. Tubuhnya itu Tuhan Yesus. Kalau Anda percaya sama Yesus, ya harus percaya sama gerejanya. Kalau Tuhan Yesus yang jadi juru selamatnya, ya kalian harus tahu gerejanya juga. Salah satu cara untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus, karena itu perintah Yesus: "Lakukanlah sesuai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus." Anda tidak punya ilmu terang aja bertanya aja salah oke itu aja dek Srik, terima, terima kasih kasi, berkat dalam ya. Ya. berkat dalam atas uh, Om Gia sudah menunggu lama ternyata tidak ada yang masuk uh, untuk rekan-rekan yang di live chat kalau soal Spartan saya ajak dulu tetap masih selalu damai dengan dia biarin tidak apa-apa karena Spartan tuh apa ya saya itu spesial dibanding lainnya. Tapi kalau lainnya buat sampah saya kik. Kenapa Spartan kok saya kik? Karena ada spesial bagi saya itu. Jadi teman-teman untuk saudara Spartan dimaklumi. Kasihlah dia, tuntunlah dia selalu. I love you Spartan. Tapi selain Spartan akan saya kik. Siapapun buat sampah saya kik. Saya kan tidak pernah kik Spartan, tetapi tetap selalu enjoy sama Spartan. Oke. E, nanti. Uh, besok ya uh, besok mungkin di Om Gia mungkin kalau bisa Om Gia, bisa enggak untuk besok Om Gia memberikan tentang Diotoronika Om saya masih ini Pak Damai banyak kerjaan-pekerjaan ini Oke okay, siap berarti masih nah, di Kasih channel itu, ya Om? Kalau seandainya masih diadakan uh, pembicara utamanya, saya ini aja nimbrung. Nah. Oke, siap. Iya, berarti masih di, uh, yang lain di KC, ya, um, ya, Masih kenapa, di Masih di tingkat apa di korpus Kristi, ya? Korpus Kristi bisa nggak ya? Besok, ya, dibicarakan saja. Uh, Oke, siap. Bisa Nanti saja, Ya. Ya, teman-teman um, uh, yang ingin melihat pembahasan deuterik ekonomika juga sudah ada juga di DGS official, ya, Tiga Seri. Ada diskusi juga dengan pendeta Yulistinus waktu itu. Oh. Oh, berarti tidak usah toh om. Kalau di di sudah ada ya udah usah, tidak usah jangan. Tidak uh, masalah, tidak masalah. Kalau uh, yang membawa yang membawa topik utamanya itu bukan saya pada main, Jadi saya nanti kan tinggal nimbrung saja. Oke okay, siap. Ya dan Memperkaya e, ya. narasumber utama gitu. Uh -uh. Siap. Ya nanti hmm. sama Pak Ketua ya. Siap 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 siap. Untuk hmm. uh, Apa tadi dari Masukan dari Saudari-saudari yang di live Supaya diotronika diangkat Pak Dame Siap kita angkat tapi ternyata puji Tuhan Di channel Gia Official Di Om Gia sendiri sudah ada Om Gia juga menyarankan Supaya ada narsum yang lain Untuk membahas diotronika Oke kita bahas Oke mohon maaf ya, Bapak Maksudnya, bila -bila. maksudnya ya, supaya berbeda caranya saja uh, Pak Damai Jadi Terus. tidak tidak persis sama gitu maksudnya. Jadi, nanti tetap materi yang saya pakai di saya, saya tetap berikan. Tapi yang langsung utamanya dulu gitu. Jadi, hmm. uh, justru lebih kaya gitu maksudnya. Hmm, hmm, hmm. Uh, materinya siap, itu siap, lebih ya. kaya gitu maksudnya. Siap-siap, hmm, hmm. siap. om siap, ya, siap, oh. ya. Uh, jadi karena uh, ya, seperti tadi saya chat, chat di private chat itu loh, pada My, banyak yang. Ya. Itu loh, ya ngertilah pada meila ya. Iya, amin, siap siap om, siap ya. siap. Ya oke, ya. oke rekan-rekan tadi Segelintir sekitar berbicara di room sama om Jep, jadi biar teman-teman juga tahu diskusi tim itu seperti apa ya seperti ini. Uh, sekali lagi mohon maaf ya rekan-rekan apabila ada tutur kata kami sebagai tim dan juga teman-teman narsum kurang berkenan. Saya lagi mohon maaf dan untuk saudari-saudara dan ibu bapak khusus adikku Spartan ini tolong dimaklumi saya suka sama dia dijagalah dia jangan sampai pergi ke ke kutub utara Pak kutub selatan di Spartan ini oke akhir kata dari kami semuanya salam damai sejahtera buat kita semuanya Shalom alaikum berkah dalam I love you I love you. I love you.